Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sholli wa sallim wa barikallah sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ba'd. Perkenalkan nama saya Dondi Tan. Ya, kenalan dulu ya Pak ya. Tan itu marga saya Pak. Marga itu dalam bahasa Tionghoanya itu sei. Jadi saya Dondi Setan gitu Pak setan ya pak ya bukan setan ya pak ya ya ini supaya nggak ngantuk ini masih subuh alhamdulillah saya terkejut bahwa jamaah rahimakumullah di masjid al manar ini cukup ramai senang sekali ya pada sholat subuh kita bisa bermajelis ilmu ini adalah sebuah boleh dikatakan amalan yang luar biasa pahalanya luar biasa ya buat bapak-bapak yang belum bisa pergi haji Termasuk saya Jika kita bermajelis ilmu Pada sholat subuh Hingga nanti syuruk Insyaallah pahala kita adalah pahala naik haji pak Insyaallah pak ya Alhamdulillah Senang sekali terima kasih banyak atas undangan dari DKM Masjid Al Manar Di Taman Duta ini ya betul ya Taman Duta Alhamdulillah Tempat tinggal saya juga Tidak jauh dari sini Saya di Seberang Jalan Raya Bogor ya, jadi saya tadi hanya nyebrang Jalan Raya Bogor sini ya, baik, saya seorang mantan kafir, ya. karena saya baru memeluk Islam kurang lebih 2014, ketika itu saya berasal dari agama Nasrani ya, atau kekristenan, saya waktu itu memerlukan waktu yang cukup lama, beberapa tahun begitu ya. Sambil saya mengamati dan mempelajari agama-agama di luar daripada Kristen, termasuk Hindu, Buddha, Yahudi, dan akhirnya Islam, ya karena memang saya berasal dari kekristenan, sehingga memang tidak jauh, ya, tidak jauh antara Kristen, Yahudi, dan Islam, karena banyak orang mengatakan bahwa agama Samawi itu adalah agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Menurut bapak-bapak sebagai Muslim, betul nggak pak? Ah, nggak ya? Ada yang bilang betul? Betul pak? Ada lagi? Oh, yang Baik. lain nggak nih pak? Bapak aja yang bilang betul nih. Enggak <laughs> apa-apa ya pak ya. Kita sama-sama belajar ya pak ya. Dulu saya juga berpikir begitu. Saya pikir yang namanya agama samawi itu dari perspektif di luar Islam itu adalah Yahudi, Kristen, dan Islam. Tetapi setelah saya memeluk Islam, saya baru tahu, Pak, ternyata agama samawi itu di dalam perspektifnya Muslim atau orang Islam. Itu cuma Islam, Pak, agama samawi gitu ya. Insya Allah, Pak, ya, ini mudah-mudahan tidak salah gitu ya. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut, baik kita di dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, kita mengenal memang agama-agama selain Islam. Ya, ada enam agama yang diakui di negara di negara Republik Indonesia, yaitu apa? Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya. Nah, ketika saya masuk Islam, saya baru tahu Ternyata apa yang saya pikirkan dulu pada waktu saya masih di Kristen berbeda. Saya dulu waktu masih di Kristen, saya berpikir begini, Pak. Islam dan Kristen itu hanya seperti dua saudara, lain ibu, satu bapak gitu. Ya. Saya berpikirnya begitu. Karena di dalam kitab saya dulu itu juga diceritakan bahkan lebih banyak, lebih tebal kitab saya waktu itu ya. Diceritakan tentang apa nabi Ibrahim yang kita kenal ya, di dalam kitab saya namanya Abram, kemudian berubah menjadi Abraham, di dalam bahasa Arab menjadi Ibrahim Alaihissalam. Kita setiap kali menyebut nama nabi harus menambahkan Alaihissalam ya Pak ya, insya Allah Pak. Jadi diceritakan juga ada nabi Ibrahim mempunyai anak, nabi Ismail Alaihissalam, mempunyai anak lagi nabi Ishak Alaihissalam. Kemudian dari Nabi Isa salam ini mempunyai, mempunyai anak namanya Nabi Yakub alaihissalam atau yang kita kenal dengan nama Israel. Ya, kenapa? Jadi anak-anak daripada Nabi Yakub ini sejumlah 12 orang laki-laki dan satu wanita itu yang disebut dengan bani Israel. Oke. Nah, memang kita membaca Quran kita banyak sekali diceritakan tentang disebut tentang bani Israel. Ya siapa saja anak-anak daripada Nabi Yakub alaihissalam itu. Nabi Yakub ini punya empat istri, Pak. Ya, kalau di dalam kitab saya dulu juga di dalam literasi-literasi uh, Islam juga sama, ya, mempunyai anak apa istri empat. Yang pertama dari istri Lea, mempunyai anak Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon. Dari istri yang kedua, uh, Rahel, punya anak Yusuf atau yang kita kenal dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan juga adiknya yaitu siapa Benyamin istri yang ketiga namanya Bilha Bilha ini adalah budak daripada Lea mempunyai anak namanya Dan dan Naftali jadi ada orang namanya Dan gitu ya jadi kalau saya sebut nama anaknya Dan dan Naftali artinya orangnya namanya Dan gitu ya kemudian istri yang keempat namanya Zilfa mempunyai anak namanya Gad dan Asher. Dari istri yang pertama ada anak perempuan namanya Dina, tetapi tidak diakui sebagai suku di bangsa Israel. Nah, dari ke-12 anak Nabi Yakub alaihissalam ini, kita juga mungkin sudah sama-sama mengetahui riwayatnya bahwa Nabi Yusuf alaihissalam dijual oleh saudara-saudaranya ya ke Mesir. Ini saya ceritakan dulu supaya nanti bapak-bapak punya landasan pengertian bagaimana sampai timbulnya agama Yahudi dan agama Nasrani ya atau Kristen. Supaya kita juga refresh gitu ya dengan sejarah Bani Israel. Nanti ketika saya ceritakan juga bapak-bapak pasti ada ingat dengan ayat-ayat di dalam Quran yang menceritakan tentang Bani Israel. Nah kita mengetahui Nabi Yusuf alaihissalam dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir sehingga sampai kemudian singkat cerita Nabi Yusuf salam menjadi petinggi di Mesir, ya. Kemudian ketika suatu saat di daerah situ Mesir, tanah Kanaan atau Palestina yang kita kenal mengalami kelaparan, saudara-saudara daripada Nabi Yusuf salam ini menuju ke Mesir untuk apa? Untuk membeli gandum atau makanan. Singkat cerita, mereka bisa bertemu dengan Nabi Yusuf, walaupun dengan beberapa trik begitu ya. Pertama kali ketemu, Nabi Yusuf belum mengaku sebagai adik mereka. Kemudian disuruh pulang, kemudian juga diberikan bekal lebih. Akhirnya diberi syarat, kalau kalian mau datang kembali sini, mau beli gandum, harus bawa adik kalian. Karena pada waktu yang pertama, mereka tidak bawa adik yang paling kecil, Benyamin. Dan juga nanti kalian apa namanya Uh, istilahnya harus membeli gandum dengan jumlah tertentu gitu lah. ya nanti diberikan di dalam kantung-kantung di dalam kendaraan hewan mereka yang kedua yang kedua kali mereka datang mereka membawa adik mereka Benyamin kemudian baru pada saat itulah Nabi Yusuf alaihissalam mengaku sebagai saudara-saudara ya sebagai saudaranya mereka dan akhirnya keluarga Nabi Yakub alaihissalam semuanya dengan beserta dengan saudara-saudara Nabi Yusuf Alaihissalam hijrah ke Mesir. Setelah mereka hijrah, kemudian beranak pinak, malah akhirnya apa? E, keturunan daripada anak-anak Nabi Yakub Alaihissalam malah menjadi budak di Mesir. Berapa lama? Kira-kira 400 tahun menjadi budak di Mesir. Ya, sampai akhirnya kita tahu kisah bahwa Bani Israel dibawa keluar dari negeri Mesir oleh siapa? Nabi Musa alaihissalam beserta abangnya yaitu Nabi Harun alaihissalam. Ya. Kita tahu juga mungkin ceritanya sampai mereka akhirnya sampai ke tanah Kanaan yang disebut dengan Palestina, namun Nabi Musa alaihissalam tidak masuk ke dalam tanah Kanaan. Bangsa Israel kemudian dipimpin oleh 12 suku-suku, 12 hakim-hakim maksud saya, karena dua belas suku makanya dipimpin, setiap suku dipimpin oleh hakim-hakim sampai akhirnya mereka kemudian uh, meminta, menuntut kepada nabi mereka pada saat itu yaitu nabi Samuel alaihissalam untuk menjadikan bangsa Israel menjadi kerajaan ya, dengan raja pertama yaitu yang kita kenal dengan siapa? Taulud, ya, Raja Taulud atau di dalam kitab saya yang dulu namanya Raja Saul Raja Saul kemudian setelah berapa lama digantikan oleh yang kita kenal dengan Nabi Daud alaihissalam. Ya. Di bawah pemerintahan Nabi Daud alaihissalam, Bani Israel ini mengalami masa keemasan. Namun ketika Nabi Daud alaihissalam mangkat, diteruskan oleh anaknya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam atau Salomo di dalam Bible, Bani Israel mengalami puncak keemasannya yaitu dengan apa? dibangunnya Bait Suci ya, yang kita kenal dengan Bait Suci Haikal Sulaiman ya. Bait Haikal Sulaiman ini dibangun kira-kira abad ke-10 sebelum masehi ya jadi kira-kira tahun 900an sebelum masehi ketika tahun 930an Nabi Sulaiman alaihissalam mengangkat kemudian Kerajaan Israel Utara terbagi dua menjadi Kerajaan Israel Utara dan Kerajaan Israel Selatan. Kerajaan Israel Utara dipimpin oleh Raja Yeroboam, Kerajaan Israel Selatan dipimpin oleh Rehoboam. Ketika di abad ke-8 tahun 722 sebelum masehi, Israel Utara dikuasai oleh bangsa Assyria. Ya, 722, kemudian di tahun 597 sebelum masehi, Israel Utara dan Israel Selatan dicaplok oleh Babilonia oleh Raja Nebukadnezar II di mana pada waktu itu Haikal Soleman atau Bait Suci Bani Israel itu dihancurkan ya. Kemudian satu tahun kemudian setelah dikuasai oleh Babilonia Bani Israel dibawa ke Babilonia ya. Itu adalah namanya masa pembuangan Babel. Nah, pada masa-masa itulah bangsa Yahudi menyusun kitab mereka yang disebut dengan kitab Tanah. Ya. T A N A C H. Tanah. Tanah itu adalah tiga kelompok kitab-kitab yaitu apa? Yang singkatannya pertama adalah dari tanah adalah Torah. Jadi tanah itu adalah singkatan. Tanah itu adalah Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya. Torah itu apa? Torah itu yang disebut dengan lima kitab Musa. Saya memperkenalkan kitabnya orang Yahudi. Nanti saya perkenalkan juga kitabnya orang Kristen. Kenapa? Tujuannya supaya bapak-bapak ini mengenal nih asal usul daripada kitab mereka. Kita pasti sudah tahu ya asal usul dan sejarah daripada kitab suci kita Al-Quran. Makanya di sini saya memberikan. Informasi tentang kitab mereka, supaya apa kegunaannya? Nah, nanti kita akan bicarakan di akhir pembicaraan saya ya. Nah, kemudian tadi tanah disebut dengan Pentateh atau lima kitab Musa. Lima kitab Musa itu apa? Kejadian, keluaran, Imamat, bilangan, Ulangan. Oke? Okay? Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua namanya adalah Neviim. Nevi kita kenal Nabi ya, Nabi Nevi sama. Jadi di dalam kitab Nevim itu adalah kitab yang menceritakan tentang nabi-nabi. Di dalam kelompok kitab nabi-nabi ini dikenal ada nabi yang besar, ada nabi yang kecil. Ada nabi Yeskiel, ada nabi Yeremia, ada nabi Yesaya, kemudian nabi-nabi kecil ada nabi Ayub, ada nabi Yunus, kita juga mengenal ya. Ada, ada lagi nanti nabi Hagai, Habakuk, Maleaki dan sebagainya. Ada Hosea dan sebagainya. Itu adalah kelompok kisah nabi-nabi kelompok kitab-kitab yang terakhir adalah disebut dengan Ketuvim. Ketuvim itu artinya adalah tulisan-tulisan. Ya. Siapa yang menulis? Orang-orang bijak, bisa, nabi, bisa. Di dalam kitab-kitab Ketuvim ini nanti ada kitab-kitab yang disebut dengan Masmur. Nah, Masmur kita mengenal adalah apa? Zabur. Ya, jadi kita mengenal Zabur di dalam kitab mereka disebut Masmur. Kemudian nanti ada juga yang disebut dengan kitab-kitab apa? hidung Agung, kemudian Pengkhotbah, Ratapan, dan sebagainya. Nah, seluruh kelompok kitab-kitab itu disebut dengan sebutan tanah, gitu ya. Tanah itu berbahasa Ibrani ditulis ketika bangsa Israel sedang dibuang di Babilonia. Gitu. Nah, ketika tahun 516 sebelum Masehi, ya, eh, sorry itu 516 bangsa Persia masuk mengalahkan eh sorry 539 sebelumnya ya 539 bangsa Persia mengalahkan Babilonia ya kan bersebelahan aja tuh ya Persia Babilonia ya kemudian orang-orang Israel yang sedang ada di Babilonia itu dikembalikan ke Palestina Ketika dikembalikan ke Palestina oleh Persia di bawah Raja Darius Agung tahun 516 sebelum masehi, Bani Israel dipersilahkan kembali untuk membangun bait suci yang kedua. Ya, setelah mereka membangun 516, barulah kira-kira di abad keempat tahun 332 sebelum masehi, Bani Israel itu dan daerah sekitarnya dikuasai oleh bangsa Yunani. Oleh pemimpinnya yaitu siapa? Alexander Agung. Ya, kita sering mendengar ya, Nah, ketika Alexander Agung menguasai banyak daerah di sekitar situ di daerah Mediteranian, dimulailah era apa? Helenisme namanya, ya. Kita mengenal bangsa Yunani itu mempunyai sistem kepercayaan disebut dengan Helenisme. Apa itu artinya Helenisme? Ada nama Helen di situ ya. Helen itu adalah nama dewi anak daripada dewa Zeus. Dewa Zeus adalah dewa yang dianggap dewa paling tinggi. Yang boleh dikatakan dewa Zeus ini adalah dewa yang apa ya selamitan gitu ya kalau bahasanya orang Depok gitu ya. melihat perempuan cantik dihamilin punya anak ya nanti ada yang namanya anak Hercules pernah dengar ya Hercules ya nanti melihat perempuan cantik lain bernama Danae dihamili punya anak Perseus gitu melihat dewi cantik dihamili punya anak Helen nah dewi Helen ini yang disebut dengan makanya sistem kepercayaan Helenisme. Itu yang disebut dengan era Helenisme. Ya. Era Helenisme itu artinya berarti budaya Helenisme dari Yunani kuno itu dibawa termasuk ke dalam kehidupan Bang, Bani Israel pada saat itu. Era Helenisme itu dimulai dari 332 sebelum Masehi sampai kira-kira tahun 63 sebelum Masehi. Kemudian yang dilanjutkan oleh penguasaan bangsa Romawi. Ya. Bangsa Romawi juga mempunyai budaya apa? Menyembah dewa siapa? Dewa Mitra. Siapa dewa Mitra? Dewa Mitra itu dewa yang dari Persia. Dipinjam, disi, disembah oleh bangsa Romawi selama ratusan tahun. ya. Jadi bangsa Romawi melanjutkan penguasaan oleh bangsa Yunani selama ratusan tahun sampai kira-kira apa namanya? Zamannya Nabi Isa salam pun masih ada, zamannya Nabi Saleh Salam diangkat pun masih ada sampai ketika akhirnya berlangsung apa namanya eh, penguasaan oleh Persia kembali sampai kemudian direbut kembali oleh Romawi sampai akhirnya direbut oleh eh, sahabat Nabi Umar bin Khattab tahun 637 Masehi ya sejarahnya cukup panjang saya tidak akan melanjutkan sampai ke kisah-kisah perang salib dan sebagainya sampai mereka merdeka tahun 1948 tetapi poin saya adalah begitu panjang sejarah bangsa Israel. Dari mulai mereka menjadi budak di Mesir, akhirnya mereka dikuasai oleh bangsa Assyria, dikuasai oleh bangsa Babylonia, dikuasai oleh bangsa Persia, dikuasai oleh bangsa Yunani, dan akhirnya oleh bangsa Romawi. Kita perhatikan, selama mungkin 1000 tahun, Bani Israel berada di bawah penguasaan apa, bangsa-bangsa yang apa yang kafir ya dalam arti mereka adalah bangsa-bangsa yang pagan pagan itu artinya mereka yang mempercayai dan menyembah apa dewa-dewa gitu ya Mesir kita tahu mereka menyembah dewa-dewa ada dewa Osiris Horus Ra gitu kan Assyria juga begitu Persia juga begitu Babilonia juga begitu bahkan di Babilonia 2000 tahun sebelum Nabi Isa Alaihissalam sudah ada konsep trinitas yang pertama Waduh, siapa tuh? Di Babilonia, yaitu siapa? Namrus, Tamrus, Semiramis. Itu adalah konsep trinitas yang ada pertama kali di dunia, ya. 2000 tahun sebelum ada Nabi Saleh salam. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ada Persia, Yunani, Romawi. Semuanya adalah bangsa-bangsa yang menyembah dewa-dewa, ya. Yang pagan. Nah, ketika Nabi Musa membawa Bani Israel dari Mesir ke Tanah Kanaan, Bani Israel diberikan apa? Kitab Taurat, ya, melalui Nabi Musa alaihissalam. Ketika Bani Israel sudah menjadi kerajaan, sebelum terpecah, diberikanlah kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Ketika Bani Israel sedang di bawah penguasaan bangsa Romawi, diberikanlah kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, kita sudah biasa membaca bahwa di dalam Quran kita ada kitab-kitab yang disebut dengan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Betul ya? Kita sudah akrab dengan sebutan itu. Nah, saya sebutkan, saya ceritakan sedikit lagi tentang kitabnya Yahudi ya tadi ya. Kitab Yahudi yang ditulis ketika orang-orang Bani Israel sedang berada di Babilonia itu di abad ketiga sebelum masehi itu diterjemahkan ya diterjemahkan dari bang dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani oleh siapa oleh Raja Ptolemy II yang ada di Mesir nah Raja Ptolemy ini siapa Raja Ptolemy ini adalah raja bonekanya Alexander Agung yang dari Yunani itu ya ketika Alexander Agung menguasai daerah itu ditaruhlah raja-raja boneka di setiap wilayah termasuk di Mesir yaitu Raja Ptolemy Ketika Raja Tualim memang memerintahkan untuk menerjemahkan kitabnya orang Yahudi itu yang disebut tanah menjadi kitab yang disebut dengan Septuaginta. Ya, kenapa disebut Septuaginta? Karena diterjemahkan oleh kira-kira 70 rabi-rabi Yahudi yang berasal dari Yerusalem dibawa ke Alexandria untuk menerjemahkan kitab tanah tersebut ya, dari Ibrani ke bahasa Yunani. Namun penerjemahan ini dua kali. Yang pertama oleh Rabi-rabi Yahudi, ya, yang tadi jumlahnya kira-kira 70, tepatnya 72 sebenarnya. Yang kedua diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi juga di daerah sekitar Alexandria itu. Namun jangan lupa itu adalah terjadi pada masa era Helenisme, ya. Jadi ketika orang-orang Yahudi sedang berada di era Helenisme Pasti adalah ya yang terpapar gitu ya Belanda aja datang ke sini bawa budaya ya Kita aja menggunakan KUHP berasal dari bangsa Belanda ya Ya betul kan Nah jadi ada kemungkinan kitabnya orang Yahudi itu yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani Menjadi kitab yang berbahasa Yunani itu sudah mengalami apa Apa namanya infiltrasi paham Helenisme gitu ya. Kitab Septuaginta ini beredar terus selama ratusan tahun, bahkan ketika Nabi Isa Salam masih hidup, bahkan sampai Nabi Isa Salam sudah diangkat, kitab ini masih beredar, sampai di abad-abad kedua, ketiga, terakhir abad keempat, kitab itu diresensi, ya, diresensi oleh orang-orang Kristen awal, sehingga apa? Terjemahannya ada yang diubah sesuaikan, sehingga seolah-olah Kitab itu berbicara tentang Yesus atau Nabi Salam di dalam kitabnya orang Kristen. Nah, orang-orang Kristen menulis kitab-kitab mereka mulai dari pertengahan abad pertama, Masehi, sampai abad kedua, Masehi. Nah, kitab yang tadi sudah diresensi itu, kitab Septuaginta itu, yang berasal dari kitabnya orang Yahudi itu, itu digabungkan dengan kitab-kitabnya orang Kristen, Dijadikan satu, ditempel di belakangnya, itulah kitabnya orang Kristen. Ya, jadi tadi saya ulang, kitabnya orang Yahudi disebut Tanah, kitabnya orang Kristen Septuaginta ditambah dengan Perjanjian Baru, yang Septuaginta menjadi Perjanjian Lama. Jadi per, uh, kitabnya orang Kristen ada dua perjanjian, namanya Perjanjian Lama, yang berasal dari Tanah kitabnya orang Yahudi, ditambah lagi dengan kitab-kitabnya orang Kristen yang disebut dengan Perjanjian Baru jadi jadikan satu itulah yang disebut dengan Bible ya Nah saya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu di sini jika bapak ibu melihat kitab orang Kristen ya yang ada tulisan besar-besar Alkitab gitu ya kita sebagai orang Islam jangan sebut itu sebagai Alkitab ya kita tetap menghormati mereka ya sebagai saudara kita sebagai sesama bangsa sebagai anak bangsa tetapi kita juga harus menjaga akidah kita. Ya, kenapa saya bicara begini? Karena Quran juga disebut Alkitab, betul Ustaz? Nah, Al-Quran juga disebut sebagai Alkitab, betul ya? Jadi oleh karena itu, kita jangan menyebut kitab mereka sebagai sebutan Alkitab. Gitu ya. Nanti ada lagi, kitab mereka dibagikan kepada orang-orang Islam. Tulisannya apa kitabnya? Injil. Tulisannya Injil, dan kitab itu dibagikan kepada orang-orang Islam Apa yang berbeda dengan kitabnya orang Kristen Di kitab yang tulisan Injil itu Yang dibagikan kepada orang Islam Itu di dalamnya nama Yesus Dirubah menjadi Isa Al-Masih ya, Nanti masih ada kata-kata Assalamualaikum Masih ada kata-kata Insyaallah Allah Masih ada kata-kata Maryam Masih ada kata-kata Malaikat Jibril Jadi menggunakan istilah-istilah Islam dimasukkan ke dalam kitab mereka, dibagikan kepada orang-orang Islam. Nah, tujuannya apa kira-kira dibagikan kepada orang Islam? Tentu saja tujuannya adalah untuk menarik orang-orang Islam masuk ke dalam agama mereka. Ya, Mungkin mereka bilang tidak maksa, tetapi mereka tetap melakukan upaya itu secara rutin. ya, Rutin dan masif, tapi nggak kelihatan. Gitu. Bapak-bapak yang di sini nih, mungkin yang tidak terlalu perhatian kepada anak-anaknya nih, tolong berhati-hati Pak. Ibu-ibu juga hati-hati dengan putra-putrinya ya, yang mungkin masih remaja, yang mungkin masih SMA, banyak sekali upaya-upaya pemurtatan itu terjadi di mana-mana. Kita tidak bisa menduga-duga di mana. Bisa terjadi di pasar, bisa terjadi di mall, bisa terjadi di depan minimarket, ya, bisa terjadi di tempat manapun, bahkan di tempat pendidikan sekolah. Saya sering menerima tamu, bapak ibu gitu ya, dari kalangan muslim, dari kalangan islam yang membawa anaknya ada yang mau murtad, ada yang sudah murtad ketika ditanya kamu ketemu pendeta di mana? di depan minimarket habis ketemu besoknya dibawa ke gereja gak lama dibaptis ada lagi nanti bapak ibu bawa anaknya belum murtad nih baru mau dimurtadkan nih saya tanya ketemu pendetanya di mana? di kuliah di kuliah diajak makan sama teman-temannya ketika mereka ketemu di suatu tempat yang sudah janjian, ternyata di dalam pertemuan itu sudah ada pendetanya. Nanti ada lagi ibu-ibu muslim ketemu saya, anaknya apa? Perempuan. Sudah hamil. Yang menghamili pacarnya ternyata beragama kristiani. Disuruh masuk Islam, nggak mau. Anak perempuannya sudah hamil cukup besar, khawatir. Kalau sampai lahir nggak ada ayahnya, gimana? Akhirnya anak ini yang mau masuk ke agama Kristen. Gimana kalau bapak ibu mengalami hal seperti itu? Ya, ini yang perlu diwaspadai. <tuh> Di sini saya bukan mengajari atau mengajak bapak, itu, bapak ibu untuk membenci orang-orang Kristen, bukan. Ya, tetapi yang kita harus waspadai, waspadai adalah upaya-upaya mereka ketika mereka mengajak orang-orang Islam untuk apa? Untuk masuk agama mereka kita bisa nggak melawan atau menang, apa istilahnya menangkap dan melaporkan mereka ke polisi ketika kita mengetahui ada upaya seperti itu bisa nggak pak? Bisa pak, bisa tenang aja pak sudah ada aturannya. Cuman aturan pemerintah ini memang seperti apa ya? Seperti tidak bertaring gitu pak, ya. Aturan pemerintah yang mengatur tentang pensiaran kepada umat beragama itu ada di dalam keputusan bersama dua menteri, Pak. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 1 tahun 79. Di dalam bab 3 pasal 4 dijelaskan aturan di dalam pensiaran kepada orang yang sudah beragama. Itu dilarang, Pak. Jelas itu. Ya, bab 3 pasal 4. Jadi tidak boleh memberikan dalam bentuk bantuan pangan misalnya, memberikan brosur atau pamflet dan tidak boleh door to door gitu. <laughs> Ada nggak Pak yang masih door to door, Pak? Di daerah sini pernah dengar? Ada? Pernah? Nah itu ada ya Jadi hati-hati Pak Ketika Bapak mengetahui ada kegiatan seperti itu Mending langsung panggil Satpam, langsung panggil Hansip Tangkap bawa Polsek Pak mendingan <tuh> Gak apa-apa Pak Gak apa-apa Saya sering, saya banyak video Bukti Nanti ada yang ibu-ibu, ada yang anak muda, ada yang bapak bapak, datang ketok-ketok ke -ketok rumah orang muslim, memberikan brosur, pamflet, katanya apa? selamat pagi, selamat sore, selamat siang gitu. Pak, Bu, kami membawa kabar baik, kami membawa kabar keselamatan gitu. Waduh, senang gak Bu kalau dengar kabar keselamatan Bu? senang ya? nah, begitu yang dilakukan mereka. Nanti setelah itu mereka akan, setelah kita melayani mereka, baru mereka akan masuk ke dalam modus-modus mereka mengajak kita untuk masuk ke agama mereka. Itu baru satu Pak modusnya Pak. Tadi yang tadi ada yang menghamili orang kan, menghamili anak orang kan. Ada lagi nanti yang apa namanya penginjilannya di tempat-tempat umum. Nanti ada lagi pak yang begini. Contoh misalnya terjadi bencana alam, ya. Biasanya kan kalau bencana alam kan banyak orang pihak yang memberikan bantuan kan. Nah dari mereka juga memberikan bantuan. Kalau pihak mereka memberikan bantuan kemanusiaan kita boleh terima nggak kan, pak? Boleh, boleh diterima, tetapi ketika mereka memberikan bantuan, terus ketika mereka bilang mau memberikan penghiburan, ya, penghiburannya dalam bentuk kebaktian, terus orang Islami diajak nyanyi-nyanyi, yang dinyanyikan adalah nyanyian akidah mereka, nah, bagaimana begitu? Boleh nggak kita menolak, Pak? Boleh, harus menolak, mungkin bapak-bapak sadar, tapi kalau ibu-ibu, anak-anak sadar nggak, Pak? nggak sadar mereka diajak nyanyi-nyanyi tepuk tangan kan seneng tapi apa yang dinyanyikan itu bukan akidahnya orang Islam itu yang sering terjadi pak ya maka itulah sudah ada aturannya tidak boleh menyebarkan agama kepada orang-orang yang sudah beragama caranya tadi disebutkan salah satunya dengan bantuan-bantuan seperti itu gitu kalau bantu aja ngasih makanan ngasih sembako ngasih pakaian kita boleh terima tetapi kegiatan di luar itu yang kita harus waspadai, ya. Nah, kenapa saya perlu memberitahukan hal-hal seperti ini? Ya, memang kita tidak pernah tahu, ya. Kita tidak pernah menyangka kapan mungkin rumah kita didatengin mereka, kapan mungkin kita, atau bahkan anak kita, atau saudara kita, atau teman kita ketemu dengan mereka di jalan. Nah, kalau kita sudah tahu akidah mereka, Terus kemudian kita sudah paham bagaimana konsep ketuhanan mereka, tentunya kan kita akan lebih mudah, ya, menolak mereka, begitu ya. Nah, makanya itu kita di dalam kajian ini nanti akan saya beritahukan bagaimana akidah mereka tentang konsep ketuhanan, juga bagaimana konsep keselamatan mereka, dan juga bagaimana dengan konsep peribadatan mereka, ya. Saya lanjutkan tadi, setelah ada kitab. Kristen yang ternyata separohnya punya orang Yahudi. Nah, ini yang harus kita bongkar. Apa yang ada di dalam kitab Yahudi itu dan apa yang ada di dalam kitab Kristen itu. Gitu kan? Kita harus memahami nih. Kita semua sudah mempunyai akidah yang jelas di dalam Islam ya. Kita punya rukun Islam, kita punya rukun iman. Apakah kira-kira konsep ketuhanan kita sama dengan konsep ketuhanannya Bani Israel? Kira-kira. Ada yang bisa jawab Pak? Hah? Di luar daripada mereka menerima atau menolak Nabi Muhammad SAW Pak ya Konsep ketuhanannya mereka kira-kira sama nggak Pak dengan kita? Ada yang jawab? Bisa ada yang bisa jawab? Sama Pak Saya bisa katakan sama ya Konsep ketuhanan mereka itu juga sama dengan kita yaitu apa? Tauhid atau monoteisme ya menganut, menyembah hanya kepada satu Tuhan saja oke okay. bahkan mereka juga mengenal nama-nama nama-nama Tuhan gitu artinya kita juga mengenal Asma'ul Husna ya mereka juga mengenal beberapa nama untuk Tuhan Yang Maha Esa itu ada tujuh nama yang mereka ketahui di dalam kitab mereka untuk yang disebut dengan Tuhan Yang Maha Esa itu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala siapa saja yaitu El, Eloh, Elohai, Elohim, El Shaddai, kemudian ada Yod, -he -fav -he. Nah ini ada huruf empat huruf Y, H, V, H. Ya, yang terakhir adalah Zebaot. Jadi ada tujuh nama ya yang mereka kenal untuk Tuhan yang Maha itu. Apakah mereka mengakui bahwa Tuhan yang mereka sembah itu sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya ulang nih, apakah pemuka-pemuka agama atau ulama-ulama Yahudi mengakui bahwa Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh mereka itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam? Ada yang tahu, Pak? Sama, ternyata sama. Ya, ulama-ulama mereka berani mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh bangsa Israel dan Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu sama. Ya. Kita menyebut dengan sebutan nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala itu artinya Maha Suci, Maha Tinggi, ya. Di dalam kalangan Yahudi atau Israel juga mengenal istilah Maha Suci, Maha Tinggi. Maka itu di dalam kitab mereka ada sebutan itu, Maha Suci, Maha Tinggi ya ini ada tetapi ketika masuk ke dalam kitabnya orang Kristen tidak ada sebutan Maha Suci Maha Tinggi makanya orang-orang Kristen itu banyak yang mengolok olok dengan sebutan apa SWT katanya ya jadi SWT dianggap nama oleh orang-orang Kristen itu adalah orang-orang Kristen yang awam yang tidak tahu ya ternyata Subhanahu Wa Taala itu adalah gelar yang juga ada di dalam kitabnya orang Yahudi yang Maha Suci dan Maha Tinggi, ya. Nah, sekarang konsep ketuhanan orang Yahudi, mereka juga menganggap bahwa Tuhan itu esa. Ada perintah atau semacam kayak syahadat, gitu lah ya, di dalam uh, kitab mereka. Bunyinya begini: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Waduh, ada yang pernah dengar, Pak? <tuh> Ada yang pernah dengar? Artinya gini, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan, Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Artinya kurang lebih begitu Pak. Ya. Jadi kalau kita cari di dalam ayat Quran, itu sebenarnya setara dengan kulhu allahu ahad. Jadi mereka adone elohenu adone ehad, kita menyebutnya Kul ahad. Ehad bahasa Ibrani, ahad bahasa Arab. Itu sama sebenarnya. Ya. Kedudukannya sama. Jadi esa gitu. Tidak ada duanya gitu. Duanya aja nggak ada, apalagi tiganya. Ya, jadi mereka beriman kepada Tuhan yang esa. Nah, kemudian mereka juga mempunyai pemahaman atau percaya bahwa Tuhan itu bukan manusia, ya, sehingga ia berdusta. Tuhan itu bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Sama nggak dengan lam yalid walam yulada? Sama nggak? Sama, ya. Jadi mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia. Gitu. Mereka juga tidak percaya Tuhan itu bisa menjadi makhluk. Gitu kita juga mengetahui di dalam surat tadi kelas sama lam yalid walam yulad ditambah lagi dengan walam lahu kufwan ahad tidak ada yang menyerupai jadi orang Israel juga tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia nah ketika masuk ke dalam kitabnya orang Kristen Tuhan yang dibilang bukan manusia, Tuhan yang bukan anak manusia, Tuhan yang tidak berubah, tiba-tiba bisa jadi Yesus di dalam kitabnya orang Kristen ya karena apa karena itu tadi yang saya bilang orang Kristen ternyata ini berasal pemahamannya nih ya berasal dari apa paganismenya Romawi dan juga Helenismenya Yunani kuno saya berani mengatakan begini karena apa karena di dalam kitab mereka sendiri kitab yang dulu juga saya percaya itu ada kitab studi yang mengatakan bahwa beberapa ayat di dalam kitab mereka itu adalah pengaruh daripada filosofi Helenisme. Itu ada kitab yang berani mengatakan begitu. Sayang ya hari ini saya nggak bawa nih alat-alat peraganya nih. Harusnya saya bawa nih. Nah, jadi ada keterangan seperti itu makanya saya berani ngomong. Apa maksudnya apa? Jadi Ketika orang Israel bilang Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak berubah. Tiba-tiba masuk ke dalam pemahaman atau akidahnya orang Kristen, Tuhan itu bisa jadi manusia. Kenapa dia bisa jadi manusia? Karena melakukan misi menebus dosa manusia, gitu. Itu akidah mereka, ya. Konsep keselamatannya nih, kita masuk ke konsep keselamatan. Jadi orang Kristen percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Karena Dia Maha Kuasa, maka Dia bisa jadi apa saja, termasuk jadi manusia. Gimana? Kita kalau menanggapi pernyataan seperti itu, Pak. Gimana kira-kira, Pak? Berat nggak, Pak? Enggak, enteng, Pak ya. Kalau di Islam mah enteng, <guruh> kalau kita baru dengar Maha Kuasa, makanya Dia bisa jadi manusia. Jadi ya, kita tinggal kita tanya aja, bisa nggak jadi iblis gitu. Hah? Bisa jadi iblis. <laughs> kalau ya kalau sekarang kita ya kita mencoba memahami agama kita juga nih. Di dalam Islam kita juga mengenal ada yang namanya sifat mustahil kan pak? Sifat mustahil daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan? Allah Subhanahu Wa Taala oke okay, dia mempunyai sifat wajib tapi dia juga mempunyai sifat mustahil. Sekarang seperti gini aja pak. Bisa nggak Ustadz Ardi yang pintar ini pada saat yang sama juga menjadi orang bodoh. Kira-kira, Pak? Bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Betul nggak, Pak? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kodrat sendiri, kita sebagai ciptaan juga mempunyai kodrat sendiri. Kita ini adalah makhluk ciptaannya, kan, Pak? Pencipta nggak bisa jadi ciptaan. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti sifatnya apa? Maha suci, maha benar, maha baik, Nah kalau iblis sifatnya apa? Pasti jahat kan? Apakah bisa pada saat yang sama Allah Subhanahu Wa Taala yang maha baik menjadi jahat? Nah itu adalah suatu sanggahan yang mudah sebenarnya untuk menyanggah akidahnya orang Kristen. Orang Kristen akan bilang Tuhan maha kuasa makanya dia bisa jadi apa aja termasuk jadi manusia. Jadi tinggal kita tanya bisa nggak jadi iblis? Kalau bisa jadi mereka bilang bisa jadi iblis Berarti pada saat yang sama Tuhan mereka maha baik tapi juga jahat. Kan nggak mungkin. Itu bukan sifat yang bisa digabungkan begitu. Ya. Kalau kita menggabungkan dua sifat yang bertolak belakang, itulah yang disebut dengan paradoks, Pak. Paradoks itu seperti halnya begini, Pak. Misalnya, saya bilang nih ke bapak-bapak nih, "Wih, bola itu kotak banget ya?" Gitu. Pasti bapak akan menganggap orang gila gitu. Ya kan bola kalau dikatakan kotak di mana-mana bola kan bulat gitu Pak. Nah seperti itulah ya. Jadi kenapa Kristen bisa mempunyai akidah atau pemahaman bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa jadi manusia. Itu tadi karena pengaruh daripada Helenisme. Ya Helenisme Yunani kuno. Kemudian konsep keselamatannya. Orang-orang Israel atau yang kita sebut dengan orang Yahudi ini Ya, ini ini saya bukan bukan dalam rangka membela orang Yahudi nih, Pak ya. Ini saya hanya membaca kitab mereka nih, ya. Kita tetap harus waspada kepada bangsa Yahudi ya. Walaupun akidah mereka sama, tapi kita juga tahu ya tingkah laku mereka. Di dalam kitab mereka ketika dikatakan kalau kamu berdosa, yang diperlukan apa? Hanya bertobat, Pak. Bertobat. Ada ayatnya. Bunyinya kurang lebih seperti ini. Basuhlah Jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Baiklah, mari kita berperkara firman Tuhan gitu. Tulisnya gitu ya, firman Tuhannya. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Kalau dosa merah seperti kirmisi bisa putih seperti salju, artinya orang bertobat diampuni nggak Pak? Diampuni. Berarti tidak perlu ada orang yang harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa orang. Ini pahamnya Yahudi, ya Pak, ya. Nanti ada lagi ayat yang berbunyi begini. Seorang anak tidak menanggung kesalahan ayahnya. Seorang ayah tidak menanggung kesalahan anaknya yang berdosa itu yang harus mati. Gitu. Nah, berarti ada nggak konsep orang menebus dosa orang lain? Tidak ada. Sama dengan kita kan Pak? Di dalam Islam juga kita begitu kan? Yang menanggung kesalahan dan dosa kita ya kita sendiri gitu. Tidak ada orang bisa menanggung dosa kesalahan kita gitu ya, Pak ya. Amalan-amalan yang kita buat itulah yang menjadi timbangan kita nanti di akhirat nanti gitu. Itu yang menentukan kita nanti akan masuk jannah atau masuk neraka. Begitu kan Pak? Sama jadi konsepnya. Di dalam bangsa Israel juga konsepnya keselamatannya sama begitu. Nah, dari situ ketika masuk ke dalam perjanjian baru kitabnya orang Kristen, mereka mengatakan bahwa dosa mereka itu sudah ditebus oleh matinya Yesus di atas kayu salib. Beda nggak, Pak, dengan konsepnya orang Yahudi? Beda, ya. Padahal, separuh kitabnya orang Kristen itu adalah milik Yahudi. Jadi, konsep ketuhanan dan konsep keselamatan di dalam kitabnya orang Yahudi. Yang menjadi perjanjian lama itu tidak sama dengan konsep ketuhanan dan konsep keselamatan di dalam perjanjian baru. Walaupun, ya, ini walaupun, ya. Walaupun orang-orang Kristen di seluruh Indonesia. Mereka akan mengatakan kepada kita semua bahwa Tuhan itu esa. Tetap mereka akan bilang Tuhan itu esa. Tetapi, nah pasir tetapinya, Tuhan yang esa itu bisa bermanifestasi dalam tiga pribadi. ya Siapa aja, bapak, putra, roh kudus, gitu. Jadi mereka percaya Tuhan yang bisa jadi manusia itu mempunyai tiga pribadi. Nah, sekarang saya akan bongkar dari mana tiga pribadi ini gitu ya. Kenapa kok pribadinya tiga gitu? Kenapa kok enggak lima gitu? Kenapa kok enggak sepuluh gitu? Atau kenapa kok enggak seratus gitu? Tanggung amat tiga gitu ya. Ternyata memang orang-orang di sekitar Mediterania itu ya, mulai dari Sumeria, Babilonia, Persia, belok ke sana dikit India, nyebrang dikit ke sini Mesir, nyebrang laut dikit Eropa bahkan sampai Eropa Utara, memang semuanya ini adalah bangsa-bangsa yang sudah ribuan tahun menyembah Tuhan yang disebut dengan yang apa? Triat, Triat itu tiga tapi satu, satu tapi tiga. Nah, dari mana kira-kira konsep seperti itu, gitu ya? Jadi memang itu yang sudah dilakukan oleh orang-orang kafir zaman dulu, yang mereka mencoba mengidentifikasi Tuhan dengan tiga. Dewa, oke? Okay. Bahkan seorang filsuf uh, bernama Aristoteles pernah dengar ya Aristoteles ya, mengatakan bahwa apa? berdasarkan perkataan orang-orang Pitagoras pernah dengar Pitagoras ya segitiga itu kan berdasarkan perkataan orang-orang Pitagoras alam semesta ini dibatasi dengan angka tiga yaitu awal, tengah, akhir menggunakan hukum alam semesta itu kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami. Gitu ya. Nah, maka itu di dalam kekristenan ini juga banyak mengadopsi sistem-sistem kepercayaan ketuhanan yang ada yang tiga pribadi, ada yang dewa bisa punya anak dari manusia, mempunyai anak dewa, setengah dewa, setengah manusia, yang mana Yesusnya di dalam Kristen itu kurang lebih konsepnya sama gitu Pak. Coba sekarang kalau Dewa Zeus dianggap Dewa paling tinggi, punya anak dari perempuan, kemudian punya anak namanya Hercules. Hercules ini disebut setengah manusia, setengah dewa, gitu. Yesus juga begitu, Pak. Disebutnya sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, gitu. Tuhan yang bisa jadi manusia, gitu. Kira-kira konsepnya berbeda jauh, nggak, Pak? Mirip, ya. Mungkin detailnya beda, detailnya. Detailnya di Kristen jauh lebih bagus, tetapi konsepnya mirip. Gitu. Nah, terus yang tiga pribadi itu diambil dari orang-orang yang sudah mah menyembah apa? Tuhan yang teriak. Gitu ya. Jadi tadi ada konsep Bapak apa? Dewa punya anak, konsep tiga pribadi, Tuhan yang teriak, itu sudah ada orang-orang situ. Kemudian juga di dalam Kristen itu banyak juga mengadopsi juga dari apa? Konsep orang-orang pagan yaitu apa contohnya? Di dalam kitab orang Kristen itu ada kisah nih Pak ya, kisah nih. Ketika yang disebut dengan Yesus ini disalib, dikatakan tabir bait suci terbelah dua. Ketika Yesus bangkit, mayat-mayat orang kudus yang sudah mati di dalam kubur juga bangkit. Ini ceritanya nih Pak, di dalam Bible mereka nih. Mayat orang-orang kudus bangkit masuk ke dalam kota. Tetapi anehnya kisah itu hanya diceritakan di dalam satu gospel atau satu kitab. Kitab-kitab ya. yang lain itu tidak ada yang pernah cerita. Yang cerita cuma Matius, Markus tidak cerita, Lukas tidak cerita, Yohanes tidak cerita, Paulus tidak pernah cerita, Petrus juga nggak pernah cerita gitu. Dan Paulus apa namanya selama khotbahnya kepada orang-orang di sekitar situ tidak pernah menceritakan kejadian itu. Kira-kira kalau ada mayat keluar dari kubur heboh nggak sih Pak? Ada satu, ada kuburan nggak di Taman Duta? Hah? Ada? Ada? <guluh> Kalau ada, satu aja mayat keluar dari kubur. Kira-kira heboh nggak, Pak? Heboh lah pastilah ya. Bagaimana cerita ini yang kelihatannya heboh, tapi yang cerita cuma satu kitab. Ternyata kisah ini sama dengan kisah bangkitnya orang-orang dari kubur, kemudian masuk, disebut sebagai festival Antesteria di Yunani ceritanya sama gitu konsepnya sama ada cerita di Yunani begini di kitabnya orang Kristen ada kira-kira kebetulan nggak ya kalau gitu ya kira-kira <tuk> anggap aja kebetulan ya nanti ada lagi pak lambang salibnya orang Kristen itu mirip dengan lambang salibnya Dewa Serapis dari Mesir di kuilnya Dewa Serapis itu ada lambang salib tapi yang atasnya agak buletan gitu itu dipakai oleh separuh oleh dipakai oleh orang pagan, separuh dipakai oleh orang Kristen. Apa kira-kira kebetulan? <guluh> Anggap kebetulan apa ya? Baru dua ya. <guluh> Nanti ada lagi gini di apa namanya di daerah yang di Sumeria ada dewi namanya dewi Inanna. Dewi Inanna ini diceritakan turun dari sorga, masuk ke dunia orang mati, pada hari ketiga dia bangkit. Kristus juga begitu. Yesus juga diceritakan ketika dia disalib, dia mati, hari ketiga dia bangkit. Artinya berkuasa atas maut. Mau kebetulan lagi nggak Pak kira-kira Pak? <tuh> tadi udah dua ya. Tam belum lagi tadi yang tiga pribadi dan Tuhan jadi manusia. Udah empat kan? Mau kebetulan lagi nggak Pak? <tuh> Masa kebetulan terus gitu ya. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri lah. Memang konsep ketuhanan Kristen itu memang banyak dipengaruhi oleh paganisme dan helenisme bangsa Romawi dan bangsa Yunani. Nah, tapi bukan berarti di sini saya mau mengolok-olok agama mereka tidak ya. Kita tetap harus menghormati saudara-saudara kita yang mempunyai agama apapun di luar Islam. Di dalam Islam kita juga ada yang namanya prinsip lakum dinukum waliyadin. Jadi kita tidak boleh mengganggu ibadah mereka. Kita tidak boleh mengganggu apa namanya? keluarga mereka bahkan sampai mengancam fisik juga tidak boleh ya. Saya di sini bukan mengajarkan ujaran kebencian, tidak sama sekali. Karena keluarga besar saya juga masih Kristen semua, Pak. Ya, tetapi kita perlu belajar ini supaya apa? Supaya kita tidak mudah dimurtadkan. Itu tujuan saya berbicara seperti ini ya. Nanti mungkin apa namanya? Saya bisa ceritakan lagi kegiatan apa saja yang sudah kami lakukan dari Yayasan Pembina Mualaf atau HIT. Ya, saya bergabung dengan sebuah yayasan pembina mualaf atau ini yang berpusat di Surabaya. Kemudian saya menjalankan eh, kantor yang di Jakarta. Di mana kantor kami ini sekarang atau studio kami ini sekarang Ustadz tadi pernah datang ya. Sekarang hampir tiap hari, Pak, didatengin sama orang-orang, Pak. Ya, kebanyakan orang-orang yang datang adalah orang-orang Kristen. Dan saya senangnya yang datang kebanyakan anak muda, Pak. Ya, generasi muda, generasi milenial. Mereka yang sudah kritis, mereka tidak begitu saja mengikuti ajaran mereka. Mereka datang bertanya kepada saya, saya hanya menunjukkan Bible-Bible mereka. Nah, saya punya Bible banyak Pak ceritanya. Bible saya dari yang tahun-tahun 1800-an sampai yang 2023 kemarin saya punya. gitu. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Ibrani, ada yang bahasa Yunani. Saya punya semua. Jadi dari koleksi saya, saya bisa tunjukkan kepada orang-orang yang datang. nih loh, di dalam Bible kamu itu ada perubahan. Contoh misalnya, yang tahun 60-an mereka bilang apa? Demikian juga babi itu haram bagimu. Gitu. Ada tulisan begitu Pak, babi. Ketika tahun 74, dikeluarkan Bible versi baru, namanya terjemahan baru. Dari kata babi itu berubah menjadi babi hutan. Gitu. Demikian juga babi hutan haram gitu katanya. Sama nggak pak babi sama babi hutan pak? Hah? Sama? Sama apa beda? Nah. <laughs> ada yang udah pernah ngeliat babi hutan belum? Yang ada taringnya itu, ya kan? Kalau babi dengan babi hutan, kalau babi kan konotasinya kan babi ternak ya pak ya? Yang warnanya pink lah ya. Kalau babi hutan yang punya taring atau orang Tangerang bilang celeng gitu katanya. Beda nggak pak? Beda harusnya. Jadi dari kata babi bisa berubah menjadi babi hutan. Ya nanti tahun berapa dikatakan haram? Di tahun yang belakangan ini dikatakan najis. Gitu. Sama nggak pak haram sama najis pak? <tuh> <tuh> ya jadi ada perubahan-perubahan seperti itu. Saya hanya bisa memberikan bukti apa yang mereka ingin tahu gitu. Jadi yang saya bongkar adalah pondasi dari mereka dulu gitu. Pondasi mereka adalah apa? Ya kitab suci nya dulu. Nah kan pondasi kita juga kitab suci kita kan. Jadi ketika kitab suci mereka saya bisa buktikan ada perubahan, ada ayat-ayat yang tidak asli. Loh, bohong kamu katanya gimana ceritanya kok bisa ada tidak tidak asli gitu. Saya punya Bible-nya. Jadi ada Bible Pak yang memang khusus untuk studi gitu. Ya. Bible yang studi itu itu ada ayatnya tapi di bawah nanti ada catatan kakinya gitu. Ya. Saya punya Bible yang setebal itu, setebal ini nih, lebih tebal daripada Bible-Bible yang sering dibawa jemaat di gereja. Saya punya Bible yang tebalnya dua kalinya. Di dalam Bible itu ada ayat-ayat, di bawahnya ada catatan kaki. Nah, itu banyak ayat-ayat yang ada catatan kakinya bunyinya kurang lebih begini. Bagian ini tidak terdapat di dalam naskah-naskah kuno Yunani gitu. Bahkan tidak terdapat dalam naskah yang baik seperti Vulgata. Vulgata itu Bible abad keempat yang bahasa Latin. Bagian ini tadinya adalah sebuah catatan di pinggir halaman yang kemudian disisipkan menjadi ayat. Karenanya ayat ini pasti tidak asli. Nuh, udah tidak asli pakai pasti lagi. Jadi itu yang saya tunjukkan kepada mereka. Silakan baca sendiri. Ini ada Bible, keterangannya begini gitu. Ada ayat dengan keterangan begini. Nah, saya cuma tinggal nanya, kalau tidak asli itu apa? Ya mereka langsung spontan jawab apa? Palsu gitu. Nah, mereka yang ngomong bukan saya ya. Artinya apa? Kalau ada ayat yang tidak otentik di dalam sebuah kitab yang disebut kitab suci, kira-kira bisa nggak kitab itu disebut sebagai kitab suci gitu aja? Ya, tetapi biar bagaimanapun di dalam kitab mereka karena separohnya itu adalah kitab punya orang Yahudi maka di dalamnya masih ada sisa-sisa kebenaran ya masih ada sisa-sisa firman Tuhan masih ada ayat-ayat yang berkesesuaian gitu dengan Al-Qur'an ya seperti yang tadi saya bilang sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Had di Quran kita punya KULHU huwallahu ahad. Di kitabnya orang Yahudi ada ayat yang berbunyi Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak berubah. Kita di Al-Ikhlas juga mengenal apa? lam yalid walam yulad. Jadi masih ada kesesuaian Kemudian sifat-sifat Tuhannya juga diceritakan dalam kitab Yahudi dan Al-Qur'an juga banyak yang sama gitu ya. Kemudian di dalam kitab mereka kan juga ada 10 perintah Allah disebutnya, ya. Di Quran ada nggak pak 10 perintah Allah pak? Ada yang tahu pak? Ada yang tahu 10 perintah Allah? Yang dari Taurat itu di dalam Quran ada nggak pak? Ada. Bukan 10 malah, 100. Ditambahin lagi malah. Jadi yang diberikan oleh Bani Israel disempurnakan di dalam Quran. Ada pak 10 perintah Allah itu. Saya ada ayat-ayatnya. Ya. Bahkan setelah ditambahkan menjadi 100 gitu. Dengan segala larangan-larangannya. Wah wow, jadi kita nih sebenarnya lebih ketat gitu daripada hukumnya mereka gitu ya Nah jadi tadi apa konsep ketuhanan, konsep keselamatan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi Berbeda dengan konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya kitabnya Kristen Walaupun kitabnya Yahudi ini dijadikan satu sama kitab Kristen gitu Nah kalau kitab Yahudinya ini copot kira-kira ada Kristen gak gitu Sepertinya nggak ada gitu pak karena tidak ada yang mendukung yang dibilang dengan nubuat Yesus gitu. Nubuat tahu ya, Pak ya. Nubuat itu seperti ramalan gitulah. Jadi karena tadi kitabnya Yahudi sudah dirubah-rubah terjemahannya, makanya kitab Yahudi itu seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Nah, itu kalau kita menggunakan ilmu atau pendekatan yang mana kita bisa mengetahui konteksnya kita bisa mengetahui apa namanya bahasanya atau linguistiknya terus kemudian kita juga bisa mengetahui perspektifnya orang Yahudi dan juga kita mengetahui sejarahnya mereka itu mudah sekali membantah bahwa di dalam kitab perjanjian lama itu ada nubuat buat Yesus mudah sekali ya saya sering mengajak para pendeta berdebat ayo debat kan kamu bilang di kitab perjanjian lama ada nubuat buat Yesus. Ketika saya bacakan bahasa aslinya, ketika saya bacakan konteksnya, ketika saya bacakan tafsirnya orang Yahudi, bubar Pak. Jadi kelihatan banget bahwa kekristenan itu mengutip ayat-ayat di perjanjian lama sebagai nubuat untuk Yesus itu hanya yang disebut dengan angan-angan. Gitu ya. Angan-angan artinya apa? Mereka hanya klaim gitu. Tetapi Kan masih ada nih pemilik kitabnya nih. Pemilik kitabnya Yahudi masih ada dan mereka punya otoritas untuk menafsirkan kitab mereka. Sama seperti kita umat Islam juga apa namanya? mempunyai otoritas untuk menafsirkan ayat Quran gitu. Ya, posisinya kan berarti begini. Quran yang berhak menafsirkan siapa? Ya ulama-ulama Islam, gitu kan? Kitabnya orang Yahudi yang berhak menafsirkan siapa? Ya ulama-ulamanya Yahudi, kitabnya orang Kristen, oke, okay, yang boleh menafsirkan ulama-ulamanya orang Kristen. Tetapi karena kitabnya Yahudi dipakai menjadi separohnya kitabnya orang Kristen, nah bagaimana? Ya. Kalau sekarang kitabnya orang Yahudi ditafsirkan oleh orang Kristen, boleh nggak kira-kira? kan -kira? <laughs> udah nggak boleh harusnya kan? Ini kitabnya orang dipakai menjadi kitabnya Kristen. Terus ditafsirkan bahwa ini ada nubuat buat Yesus gitu. Dan yang punya kitab ini bilang nggak ada buat Yesus gitu. Bagaimana? Nah itu yang terjadi ya, itu yang terjadi. Tapi biar bagaimanapun itu adalah agama yang sudah di, apa, diakui oleh negara Republik Indonesia ya kita wajib hormati, kita wajib hargai ya. Kita tidak boleh ganggu ibadah mereka. Izin ya sebenarnya. ya sampai di sini mungkin sudah ada gambaran ya bapak bapak ibu ya apa yang terjadi di dalam agama Kristen apa yang terjadi di dalam agama Yahudi dan bagaimana kita harus bisa menempatkan diri sebagai Muslim dengan aqidah yang kuat gitu ya kita harus mempunyai aqidah yang kuat tapi juga bukan hanya dengan aqidah tapi juga harus dengan ilmu gitu kita mengetahui aqidah mereka supaya apa supaya kalau kita ketemu mereka kita tidak mudah dimurtadkan. Nah, mereka juga sering nggak pak menafsirkan Quran? Hah? Sering, ya kan? Misionaris, misionaris pak. Nah ini saya, kasih tahu nih ya. Jadi bagian daripada misi mereka itu ada dua macam. Yang pertama itu gereja atau evangelis. Ya. Gereja evangelis ini yang sering membantu kalau ada bencana alam. Mereka sering membantu sembako, kalau nggak ada bencana alam mereka sering membantu apa namanya kegiatan sosial lah gitulah ya. Ini juga ada yang datang ke rumah-rumah ya ketok-ketok pintu door to door juga ada. Kemudian mereka juga ada yang misalnya kalau mereka apa namanya mau membangun sesuatu gereja atau apa mereka juga mendekati orang-orang di sekitarnya. Saya juga dulu pernah pak waktu yang disentul ya. Saya nggak perlu cerita detail lah ya. Yang kedua, kelompok kedua, itu adalah kelompok misionaris, Pak yang harus diwaspadai ini yang kelompok misionaris ini nih. Kelompok misionaris ini mereka akan mengincar orang-orang Islam, bukan ngincar yang suka mabok-mabokan di warung, Pak. Yang mereka incar tuh orang-orang alim seperti bapak-bapak ini, atau bukan yang masih muda-muda gitulah, yang rajin sholat, itu yang mereka incar, Pak. Untuk apa? Untuk dijadikan misionaris lagi. Jadi kalau misionaris itu, ketika mereka mendapatkan orang yang mau masuk Kristen, sama mereka dididik menjadi misionaris lagi. Nah, nanti dari satu orang yang jadi misionaris, dia akan mencari misionaris lain, nanti begitu lagi nanti bertambah multiplikasi. Gitu, ya. Jadi kalau ada bencana alam, kelihatan ada pihak gereja membantu di tempat, buka tenda segala macam, kasih makanan, kasih pakaian, kemudian kebaktian, itu gereja, Pak. Nanti ada orang masuk gereja yaitu berarti bagiannya orang gereja. Tetapi yang harus waspada adalah orang-orang misionaris yang ada di gunung yang ada di hutan-hutan yang masuk kepada orang-orang yang masih mungkin terpencil gitu dan mereka punya cara yang pintar untuk bisa diterima di setiap lingkungan mereka punya ilmunya apa itu Pak. nah itu yang harus waspadain ya nah kira-kira berarti sampai di sini ya saya buka sesi tanya jawab gimana boleh ya oke silakan Nah, langsung ada yang mau tanya. Mic-nya mana mic-nya? Terima kasih. Foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Finaldo. Saya termasuk salah seorang yang menonton video-video pendek Ustadz di media sosial. Jadi di pagi hari ini, yang saya dapatkan kira-kira, uh, ustadz melakukan dakwah kepada pihak tertentu menggunakan kitab suci mereka dan mencerahkan mereka. Ini baru biasanya uh, orang membawa Al-Qur'an, mengutip beberapa ayat dan hadis, untuk mengajak orang masuk Islam. Hmm. Nah, pertanyaan saya, apakah eh, di video-video di, di, di itu? Dengan bahasa yang sangat akrab, tiba-tiba anak muda yang berdiskusi dengan ustadz itu tersipu-sipu menyadari kalau dia salah, hmm. menyadari kalau dia sudah agak melenceng hmm. dengan gampang ustadz taklukkan. Kayaknya hmm. pertanyaan saya adalah, hmm. apakah komunitas lama ustadz tidak komplain? Gitu kok tiba-tiba <laughs> ini orang disadarkan, lalu ada potensi nanti berpindah agama. Hmm. Uh, boleh jadi kan komunitas Ustadz yang lama jadi ini gara-gara yang satu ini kita berkurang nih anggota kita. <laughs> Tolong dijawab Ustadz. Terima okay. kasih. Assalamualaikum ya. warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Uh, yang pertama dan terutama Pak ya kita juga harus mengetahui di dalam negara Republik Indonesia ini ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29. Yang mengatakan bahwa negara menjamin penuh hak setiap warga negara untuk memilih dan menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing. Nah, ini yang paling penting, Pak, ini adalah dasar yang paling utama bahwa setiap warga negara Republik Indonesia dijamin haknya untuk memilih dan memeluk dan menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing. Jadi, setiap orang berhak, Pak, untuk memilih agama yang dia yakini. Orang tua pun tidak boleh tidak bisa melarang, gitu Pak. Anak pun juga tidak bisa melarang orang tua. Kita juga tidak bisa melarang siapapun untuk memilih dan menjalankan agama dan keyakinan masing-masing. Nah, kalau tadi pertanyaan Bapak, bagaimana komunitas saya, Pak, tidak komplain? Alhamdulillah, kebetulan saya sudah tidak ada komunikasi dengan komunitas yang lama, gitu Pak. Jadi, komplain, ya, ada ancaman. kalau ancaman ada, Anca ancaman ada, gitu. tapi bukan dari komunitas yang lama, maksudnya. Uh, saya tidak kenal gitu ya. Maksudnya bukan dari gereja saya yang lama gitu, Pak. Nah, tadi saya juga me belum menceritakan uh, ketika saya dulu masih aktif di apa salah satu gereja. Gereja yang saya dulu ikuti itu dulu pernah ingin membangun sebuah gedung yang besar. Tujuannya membangun gereja, gitu. Ya, memang tujuannya membangun gereja. Dan gereja ini sangat besar. Tapi Alhamdulillah tidak mendapat izin dari Pemda Bogor, Pak. Jadi sekarang gedung yang besar itu hanya menjadi convention center gitu. Ada di Sentul, Pak. Nih. Tahu ya, Pak? Ya? Itu dulu tiap minggu saya nyumbang, Pak, amplopnya itu. Nah, sebelum gedung itu dibangun, gereja yang tempat saya dulu itu, mereka sudah mengapa namanya? ber ini mencampur bercampur kepada orang-orang tiga desa di belakangnya pak kalau nggak salah ada desa apa ya babakan madang apa apa ya betul ya ada lagi apa hambalang kalau nggak salah ya kalau nggak salah tiga desa lah nah jadi tiga desa itu seperti dalam tanda kutip dipelihara pak ya. dibuatkan fasilitas air bersih dibangun puskesmas dibangun sekolah gratis nggak pak gratis ada yang butuh duit, dipinjemin pak. Yang nggak ada kerjaan, disuruh kerja. Ada kerjaan pak, lapangan pekerjaan diciptakan. Ketika satu keluarga yang sudah dibantu dengan pendidikan gratis, air bersih, kemudian kesehatan gratis, dipinjemin duit, dapat pekerjaan, ketika gereja itu udah jadi, ketika diajak masuk gereja, kira-kira nolaknya gimana pak caranya pak? Gimana cara nolaknya gitu? Susah kan pak? Jadi dulu sebelum gedung itu jadi, ketika jadi itu hampir seribu orang dari tiga desa tuh pindah agama. Pak. Nah, bisa gak pak kita cegah? Ya, kita hanya bisa mencegah lewat apa? Ya, seperti ini juga mungkin melalui pesantren, juga melalui masjid, juga melalui ormas gitu pak. Paling itu yang bisa kita lakukan kan? Kita nggak bisa melarang juga orang pindah agama gitu. Tetapi ketika kita melihat pelanggaran di lapangan, orang yang mengajak orang yang sudah beragama untuk pindah agama itu kita bisa bisa laporkan. Itu yang bisa kita lakukan, Pak. Ya. Saya juga pernah bergabung dengan sebuah gereja, modusnya kurang lebih sama lah, Pak. Mereka membuat tim dikirim ke daerah terpencil, datang ke bupatinya. Pak Bupati, saya mau bangun fasilitas air bersih. Saya mau bangun sekolah gratis saya mau bangun puskesmas -pus gratis gitu. Kira-kira dikasih izin nggak, Pak? Hah? Daerah terpencil. tapi di belakangnya, tapi kita juga bangun gereja ya, Pak ya. Boleh nggak, Pak? Gimana nolaknya? Kalau daerah yang tidak punya air bersih, pendidikan kurang, kesehatan kurang, kita bantu, kita bangun, tapi kita juga bangun gereja ya, gitu. Gimana nolaknya, Pak? Susah, itu makanya. Nah, modusnya seperti itu, Pak. Tadi yang kita harus jaga kan, berarti kan, saudara-saudara Muslim kita, gitu loh. Saudara-saudara Muslim kita yang mungkin memang perekonominya masih pas-pasan, nah itu yang harus kita jagain. Ustadz-ustadz -ustad kita yang menjaga mereka, gitu. Saya alhamdulillah diamanahkan menjadi se-dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir, yang ini Bekasi. Cuman saya ngajar di kampus cuman sekali aja, kalau baru aja, angkatan baru. Tapi pertemuan kedua dan seterusnya, mahasiswa yang saya suruh datang ke studio, Pak. Jadi kalau daripada saya bawa kitab-kitab banyak ke sana kan, mendingan mahasiswa yang datang ke tempat saya, saya bukan kitab lebih cepat gitu. Mereka belajar lebih cepat. Nah, mahasiswa-mahasiswa itu yang bisa kita harapkan juga, Pak. Ketika bulan Ramadan kemarin, mahasiswa-mahasiswa saya itu dikirim ke daerah-daerah terpencil ya kira-kira ada berapa kemarin 50 orang kalau nggak salah jadi mereka mendampingi pak desa-desa itu mereka mengajarkan ikro membacakan apa membantu bacaan Quran kemudian mereka juga memberikan kajian-kajian termasuk kajian-kajian seperti ini nah untuk apa untuk membentengi akidah umat Islam di daerah-daerah dari upaya-upaya pemurtatan gitu ya gitu ya, pak ya yang lain pak silakan silakan Ustaz. Oh, eh? oh itu dulu saya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam. Tadi yang kisah tentang Kristen Ustaz Bedanya Kristen, Katolik, Protestan oh. sama. Saya punya tetangga dia Advent itu. Bedanya apa sad? Uh -uh. Itu yang disebut dengan denominasi ya, perpecahan ya. Perpecahan itu itu memang ada macam-macam pak sebabnya. Ada yang dikarenakan manajemen gereja ada yang dikarenakan karena ada perbedaan-perbedaan akidah yang beda tipis pak gitu ya makanya timbul perpecahan saya ya. kalau mau ceritakan mungkin butuh dua jam lagi nih <laughs> tapi secara garis besar gini pak ya gereja awal itu dimulai ketika tidak lama Romawi menjajah bangsa Israel ya ketika itu ada empat kelompok orang Yahudi pak yang pertama kelompok Eseni kelompok Saduki kelompok Farisi dan kelompok Zelot. Ya. Dari empat kelompok ini yang yang mempengaruhi timbulnya agama Kristen itu yang Eseni, yang Farisi dan yang Zelot. Kalau yang Saduki ini enggak. Saduki ini urusannya sama pemerintah Romawi lah. Gitu. Tiga kelompok ini yang akhirnya mempengaruhi timbulnya agama Kristen yang diprakarsai oleh orang yang bernama Paulus pak, ya Paulus nih. Paulus sendiri sebenarnya juga sudah mempunyai konsep ketuhanan yang akhirnya berevolusi gitu Pak. Ya. Jadi berubah dari waktu ke waktu gitu. Kalau kita baca dari ajaran-ajaran Paulus yang sebenarnya juga sudah menyelisih ajaran Yesus, contohnya adalah ajaran tentang dosa waris. Dosa waris tidak pernah diajarkan Yesus tapi Paulus yang mengajarkan gitu ya. Kemudian Paulus juga yang mengajarkan bahwa orang-orang itu orang-orang di luar Yahudi itu dosanya sudah diampuni dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Gitu ya. Jadi dengan matinya Yesus di atas kayu salib sudah membatalkan hukum Taurat. Gitu. Nah sedangkan di kitabnya mereka sendiri juga Yesus juga bilang aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tapi untuk menggenapinya. Gitu. Ya. Artinya kan Yesus masih hidup di bawah hukum Taurat gitu kan. Nah ini saya mohon maaf ceritanya mungkin agak panjang supaya nanti nyambung sama pertanyaan Bapak nih. Nah, ketika Paulus membuat ajaran baru, kemudian Paulus dan Barnabas dan murid-muridnya disebut sebagai Kristen baru, timbul Kristen mula-mula, Pak nih, ya. Kristen mula-mula ini juga sudah punya saingan, Pak. Ada aliran Gnostik, ada aliran Arianisme, ada aliran Nazarin, ada aliran Ebionites. aduh itu aja udah banyak tuh Pak ya. <guluh> Gnostik itu aliran-aliran yang uh, apa ya namanya ya? tidak tidak apa namanya tidak mau bersatu dengan alam gitulah pak. Mereka apa? Mereka terlalu memikirkan bahwa dunia itu jahat gitulah. Kelompok-kelompok ini akhirnya menimbulkan kelompok-kelompok yang baru seperti Valentinian, Mandaian gitu. Tapi akhirnya punah ya di abad-abad awal. Kemudian yang Arianisme ini tidak percaya Yesus Tuhan, tapi dia adalah ciptaan ya mereka percaya bahwa Yesus itu hanya ciptaan tetapi dia adalah ciptaan yang mulia lebih mulia dari malaikat tapi dia bukan Tuhan kemudian ada lagi kelompok Nazarin dan Ebionite ini juga orang-orang Yahudi pak yang tidak makan babi mereka puasa tapi mereka tidak percaya Yesus Tuhan mereka bilang Yesus hanya pemimpin rohani gitu pak ya Kelompok-kelompok kecil ini akhirnya punah gitu dengan kelompok yang tadi saya bilang kelompok yang Paulus gitu yang mengikuti pemikiran Paulus. Nah, kelompok ini yang akhirnya menjadi kelompok Kristen yang digandeng oleh Romawi, Pak. Jadi kolaborasi lah sama Romawi lah. Ada unsur politiknya gitu lah. Ya. Setelah mereka mengadakan konsili-konsili, dari mulai konsili Nicea 325, kemudian konsili Konstantinopel 381, konsili Efesus ya, 431, pecah nih gerejanya, Pak. Ada gereja timur namanya, gereja Nestorian namanya. Kalau kita pernah dengar Warokah bin Naufal, Pak, ya, itu adalah yang disebut dengan Gereja Timur atau Nestorian. Kemudian ada konsili lagi di Kalsedon tahun 451, baru gereja itu berubah menjadi Gereja Patriarki, Pak. Nah, Gereja Patriarki itu adalah gereja yang apa ya disebut dipimpin oleh Bapak Gereja gitulah istilahnya. Gereja Patriarki punya lima tempat: Roma, Konstantinopel, Yerusalem, Antioch, dan Yerusalem, apa, e, satu lagi Alexandria, Mesir Lima gereja ini Kemudian di bawahnya nanti ada Apa namanya, sedikit perpecahan Ya, mereka menjadi sebagian Menjadi gereja yang macam-macam, tetapi Intinya ma mereka masih disebut sebagai Gereja patriarki, yang mana Pecah tahun 1054, Pak Ya, berarti abad ke 11, ya Siapa yang pecah? yang satu gereja Latin disebut Katolik, yang satu gereja Timur disebut Ortodoks gitu pak. Nah perpecahannya kenapa? Satu karena manajemen gereja. Siapa yang diakui sebagai bapak gereja itu ada perbedaan pendapat. Yang kedua perpecahannya hanya gara-gara gini pak. Orang Katolik percaya Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan anak. Gitu. Kalau orang ortodoks bilang roh kudus itu berasal hanya dari Bapak aja gitu. Nah, cuman beda agidah tipis tuh Pak. Cuman roh kudus berasal dari bapak dan anak atau berasal dari bapak pecah tuh. Itu yang disebut dengan the great schism, perpecahan besar tahun 1054. Baru ada gereja Katolik, ada gereja Ortodok Timur. Nanti ada lagi yang dari gereja-gereja yang patriarki tadi pecah lagi menjadi gereja Ortodok Oriental gitu. Nah, itu juga macam-macam. Maksudnya hanya perbedaan kecil-kecil gitu. Nanti dari Katolik, Pak, ada yang protes di abad ke-16 oleh Martin Luther. Martin Luther memprotes Katolik kenapa? Karena di gereja Katolik pada waktu itu, di abad ke-16, itu kalau di gereja Katolik kan ada bilik yang kecil, Pak ya. Jadi kalau ada jemaat datang, dia berdosa nih, dia masuk ke bilik itu, di dalam bilik itu ada, ada romo atau pasurnya. Yang kita bilang, romo aku sudah berdosa, gitu misalnya. Aku sudah memperkosa seorang wanita, gitu misalnya. Nanti Roma itu akan bilang dosamu sudah diampuni. Gitu. Ya, Pak ya. Habis itu Pak, orang yang ngaku dosa itu dia bayar Pak, bisa bayar. Gereja bisa mengeluarkan sertifikat pengampunan dosa. Ya, surat pengampunan dosa ini pada waktu itu bisa diperjualbelikan Pak. Jadi kayak surat rumah gitu. Jadi kalau saya punya sertifikat dosa, pengampunan dosa, Bapak punya dosa, pengen butuh sertifikat itu, saya bisa jual ke Bapak gitu. Ya. Praktek itu diprotes sama Martin Luther. Ada 95 item yang diprotes. Pecah gereja Protestan. Jadi orang Protestan bilang, urusan minta ampun itu tidak ada urusan dengan gereja. Orang yang warga gereja tuh bisa langsung minta ampun ke Tuhan. Nah, nanti dari Lutheran eh dari Martin Luther itu, pecah lagi kelompok. Luteran, tapi sama-sama protestan ya Pak ya di, di dalam protestan ada Lutheran, ada Anglikan. Anglikan ini gereja di Inggris, Pak. Gara-garanya kenapa? Gara-garanya hanya gereja apa raja Inggris waktu itu istrinya banyak, Pak. Yang satu mandul, mau diceraikan, kata gereja Roma nggak boleh gitu. Ya sudah kalau gitu saya bikin gereja sendiri, namanya gereja Anglikan. Gitu. <tokannya> <tokan> <tokan> ya, nanti ada lagi gereja Reform atau Calvinis gitu ini juga bedanya tipis gitu Pak hanya mereka bilang ini oh kalau di kita tuh punya yang namanya predestination gitu kalau kita kodor dan kodar Pak ada yang percaya juga di Kristen begitu pecah jadi gereja Calvinis atau Reform nanti pecah lagi Baptis Anabaptis oh macam-macam nanti ada karismatik ada Pentakosta total itu semuanya sekarang di seluruh dunia baru 45.000 ribu denominasi Pak baru Pak Ya belum Rp100.000 kan, baru lima ribu jadinya. Gitu, <laughs> gitu Pak ya. <laughs> silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Hmm. Yang pertama, terkait dengan yang eh, Koh Dondi sampaikan tadi di Sentul. Hmm. Tentang sebuah bangunan besar yang... Dibangun untuk sesuatu, tetapi di balik pembangunan itu ternyata ada misi-misi tertentu yang mengunci mati beberapa desa kecil di sana. Karena kebetulan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya alumni Azkia pimpinan Dr. Shafee Antonio. Oh ya, beliau sampaikan ketika orientasi mahasiswa di Bogor, kok. Hmm. Belum sampaikan nanti ketika kamu dimatrikulasi satu tahun ini pembiasaan ibadah hmm. Wajib puasa Senin Kamis yang di luar sunnah di kampus kami wajib hmm. Tahajud jadi wajib, berjamaah hmm. apalagi hmm. dan itu di absen hmm. Mengambil jatah malaikat rokim atid Masya Allah. Sehingga kalau absen berjamaah di bawah 80 maka dipastikan tidak bisa ujian skripsi. Dan beberapa teman-teman hmm. saya seperti itu. Hmm. Kenapa dibuat ketat seperti itu? Saya masih ingat kata-kata Pak Syafi'i Antonio. Beliau mengatakan, nanti kamu akan kesentul. Di sentul itu Asin. lebih bebas daripada di Dramaga. Di sini kamu punya kakak pembina. Kamu punya ustadz, kalau bahasa pesantren ada musyrifnya, hmm. kalau di sana kamu ngekos sendiri. Hmm. Ibadah berangkat dari kesadaran sendiri. Di sana memang ada masjid besar, hmm. tapi kenapa bisa ada masjid besar? Ketahuilah karena di sana ada tiga gereja besar, kata beliau. Hmm. Tiga gereja besar itu lebih dahulu ada dan salah satunya tampak dari pintu tol dari jalan tol sering kita lewat kalau eh sering kita lihat kalau lewat jalan tol. Sebut saja Sentul International Convention Center atau SICC Bapak Ibu. Hmm. Itu ada di sebelah kiri jalan tol kalau kita ke Sentul. Hmm. Pak Syafi' sampaikan kepada kami hati-hati karena posisi sentul itu dikunci oleh tiga gereja mungkin koko bisa lebih menjelaskan kepada kami sehingga itulah yang menjadikan bapak kata beliau menyebutkan dirinya sendiri itulah yang menjadikan bapak dengan Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham semoga Allah merahmati beliau hmm. membangun dua masjid besar Ustad Arifin Ilham membangun Masjid Azikra di Sentul, di Babakan Madang yang tadi Koko sampaikan. Sementara Pak Syafi'i membangun Masjid Tazkiyah. Masjid kampus yang dulu namanya Masjid Andalusia. Beliau sampaikan sudah 20 tahun berumah tangga dengan istri beliau, selalu ngontrak pindah-pindah rumah. Kenapa beliau berazam tidak boleh saya punya rumah sebelum saya bangun kampus Tazkiyah dan bangun Masjid Tazkiyah setelah beliau bangun barulah beliau bangun rumah sendiri jadi beliau kontrak-kontrak selama itu teladan dari guru kami Makanya ketika kami di Dramaga Beliau sampaikan tolong jaga akidahnya Jangan merasa berat dengan ibadah Karena ini benteng akidah seperti yang Koko sampaikan Dan benar teman-teman hmm. kami ketika disentul Diketuk rumahnya, didatangi di minimarket Bahkan di depan kampus Taskia itu ada SD Babakan Madang itu ada mobil box setiap hari Sabtu atau hari Jumat. Kalau kita jelang Jumat atau hari Kamis, membagi alat tulis gratis, membagi seragam gratis, susu gratis, makanan gratis. Uh, boxnya memang normal, seperti box makanan. Tapi kalau detail kita lihat, itu di bawahnya ada identitas agama tertentu, dan itu saya simpan karena saya di kampus. Juga menjadi bagian tim mu'ala'f center masjid azikra, eh, masjid tazkia. Hmm. Makanya ketika di uh, Bogor, kalau ada ta uh, kajian fikih, sudah ada pakarnya. Kalau sudah ada kajian tentang tafsir, ada syekhnya, saya berpikir apa yang bisa saya berikan sumbangsih buat kampus. Akhirnya karena di Mataram, kami dibimbing oleh Ustadz. Bintoro Wijoyo Saya juga menjadi tim Kristoloh di Mataram Saya sampaikan kepada Pak Syafi'i Saya ingin kajian Kristologi Biar saya yang memberikan materinya Awalnya yang datang cuma dua Ustadz hmm. Kalau Ustadz Kokoh takjub Kajian subuh ini ramai Saya kajian Kristologi seperti Ustadz itu hanya dua orang Satu tahun Hmm. Tapi begitu pindah ke e, sentul, barulah teman-teman mengatakan nyesel saya tidak datang. Di, hmm. Diketuk pintu rumah saya, tidak ah. bisa saya bicara apa-apa. Ah. Akhirnya e, dari situlah saya sampaikan makanya nggak boleh meremehkan ilmu sekecil apapun. Kita nggak pernah tahu ilmu itu akan bermanfaat hmm. kapan, ilmu itu akan berguna kapan. Jadi mudah-mudahan Bapak-Ibu kita semua dilindungi oleh Allah Taala. Itu yang pertama. Yang kedua. Uh, saya ingin bertanya, salah seorang putri dari sebut saja public figure atau tokoh politik Indonesia belakangan cukup menyedot perhatian bapak ibu di media sosial atau di televisi, sebut saja mohon maaf, putri dari Ridwan Kamil yang memutuskan men, uh, mem, uh, maaf membuka jilbabnya setelah uh, berkuliah sekarang di Inggris, kalau tidak salah. Uh, Di situ dikatakan netizen ramai mengirimkan pertanyaan ke DM Instagram saya, A -a "Apa sih yang uh, terjadi? Bagaimana cara menyikapinya, atau ada yang bertanya, bahkan bagaimana dengan sebuah postingan dari Putri Beliau?" Karena beliau pernah mengatakan sedang membaca uh, tulisan fiksi yang berjudul "Sapiens" karya Yuval Noah Harari. Beliau adalah profesor Israel. Hmm. Profesor sejarah kelahiran Israel, *Sapiens: A Brief History of Humankind*. Ini menjadi bacaan yang uh, dikulik ya, di oleh netizen. Jangan-jangan gara-gara baca ini akhirnya terguncang akidah dari uh, putri dari maaf Ridwan Kamil tersebut. Hmm. Bahkan ibunya sendiri mengatakan kami sempat berdebat, kami sempat bersitegang pendapat dan pada akhirnya ya mungkin namanya anak muda dengan bahasa seorang ibu yang Masya Allah akhirnya kenapa harus memilih membuka dan kenapa harus diposting akhirnya kemarin ketika uh, Idul Fitri beliau berdua ziarah ke makam Emeril Khan Mumtaz, kakaknya yang meninggal di beberapa tahun uh, setahun yang lalu di Sungai Are di Swiss itu sang ibu tidak kuasa menahan tangis dan netizen mengaitkan sepertinya ibu ini Uh, ibunya merasa kehilangan dan merasa gagal gitu. Karena memang uh, almarhum meninggal di sungai Are itu menyelamatkan adiknya ini supaya tidak terhanyut dengan derasnya air. Kenapa justru adiknya sekarang berani mendurhakai tanda kutip ibu dan ayahnya sendiri. Pertanyaan saya adalah apakah kok tahu buku Sapiens itu yang ditulis oleh profesor sejarah dari uh, Israel yang kata netizen ini menceritakan tentang e, teori tentang ke, apa namanya asal muasal manusia dan bagaimana apakah ini termasuk di antara pemurtadan tanda kutip yang dicecar atau yang disasar kepada kaum milenial termasuk dari bacaan pergaulan segala macam itu yang kedua dan yang ketiga uh, koh dan ini menjadi doa juga saya 4 Desember 2023 ketemu koh, koh di studio langsung dengan asisten kami dan satu kertas ini selalu saya pegang dan saya bawa ini menjadi pesan buat kita beliau katakan menjadi seorang muslim adalah penghargaan terbesar dari Allah Subhanahu Wa Taala Mari jaga iman dan ukhuwah Islamiyah. 4 Desember 2023, donditan, tanda tangan. Demikian, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya sendiri belum baca buku itu, yang sapian itu. Tetapi yang perlu kita ketahui dan perlu kita waspadai adalah tidak hanya upaya-upaya pemurtatan yang kita harus waspadain. Ada bidang ilmu yang disebut dengan Orientalisme. Ya. Di dalam Orientalisme itu juga termasuk mempelajari selain daripada budaya, juga agama orang-orang Timur, termasuk agama Islam. Setelah Orientalisme, kita juga harus mewaspadai Liberalisme, Sekulerisme, Pluralisme. Kalau dalam konteks agama tidak ada itu yang namanya pluralisme tuh nggak ada konteks agama ya. Karena apa? kita mungkin pernah mendengar seorang Kiai Haji bisa bilang semua agama itu sama gitu. Pernah dengar ya? Gimana kira-kira Pak? Kiai Haji itu Pak yang ngomong Pak. <kala> Kalau semua agama sama kenapa mereka nggak masuk Islam aja semua gitu ya? Nah, <kala> 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 jadi paham-paham yang tadi saya sebutkan itu juga adalah paham-paham yang perlu diwaspadain. Nah, ya. Tapi dalam konteks agama itu kita harus tolak. Nah, maksud saya gini, bisa jadi Buku yang tadi, buku Sapien itu Itu sebenarnya bukan Buku yang dikhususkan untuk Upaya pemurtatan, tetapi Buku yang mengarah kepada liberalisme okay. Itu kemungkinan Besarnya, saya sendiri belum baca sih ya yes. Tapi yang saya bilang, pintunya Banyak pak, pintunya Banyak untuk menghancurkan Islam Dari dalam loh ya, dari dalam Itu banyak, salah satunya Itu, dari liberalisme Sekulerisme, pluralisme Itu yang kita harus waspadain pak ya. Kalau pemurtatan kelihatan gitu masih kelihatan. Tapi kalau yang begini-gini kan nggak kelihatan. Tiba-tiba ada yang nongol aja. Bapak pernah mendengar lulusan gontor murtad? Pernah dengar pak? Pernah dengar nggak tadi lulusan gontor murtad? Gimana rasanya? Gontor loh. Lulusan gontor aja bisa bisa murtad. Apalagi ya, ya mungkin pendidikannya agak udah banyak di barat gitu ya. Nah. Pendidikan di Barat kan udah sangat-sangat beresiko tinggi, berarti kan? Sebenarnya yang bisa kita lakukan kepada anak kita, kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, ya, handai tolan kita terhadap akidah-akidah mereka, dan termasuk akidah kita juga, adalah apa? Insya Allah kita harusnya setiap hari itu tadabur terhadap Quran. Tadaburnya apa? Di dalam Quran itu... Ya oke okay lah kalau bapak-bapak ini pasti jauh, jauh lebih jago nih bahasa Arabnya daripada saya. Tetapi artinya ayat-ayat di dalam Quran itu banyak sekali yang sudah terkonfirmasi oleh ilmu sains pada zaman sekarang itu. Itu aja yang itu yang sering saya lakukan dulu ya, pak ya, ketika saya baru-baru masuk di dalam Islam, yang sering saya pegang adalah apa ayat-ayat Quran yang berhubungan dengan sains. Ketika itu saya mentadaburi namanya istilahnya ya. Saya jadi benar-benar yakin bahwa Quran ini benar-benar murni firman Allah. Itu yang saya rasakan ketika saya baru masuk Islam gitu. Jadi kan saya ingin membuktikan dulu, benar gak nih Quran ini firman Allah gitu. Ternyata buktinya itu hampir seribu ayat yang ada di dalam Quran yang berurusan dengan sains, 80 nya sudah terkonfirmasi oleh sains zaman sekarang. Bayangin. Nah, kita ini sekarang sedang hidup di dalam apa? Zaman apa sekarang? Zaman sains kan? Sekarang ini zaman sains. Orang ilmuwan-ilmuwan yang mungkin 50 tahun yang lalu sudah menemukan hukum sains. Hukum sains, kalau sudah menjadi hukum itu kan berarti kita sudah mengakui bahwa itu benar-benar. Karena sudah apa? Karena sudah dilakukan percobaan berkali-kali gitu kan. Seorang Albert Einstein saja, yang mempunyai teori tentang elektromagnetik yang dari luar angkasa dia punya teori mungkin kira-kira 100 tahun yang lalu itu baru terbukti benarnya baru kira-kira mungkin 5-6 tahun yang lalu tuh setelah diajakan diadakan uji coba di Amerika dengan gedung yang sangat besar berbentuk seperti antena gitu bisa menangkap sinyal elektromagnetik dari luar angkasa itu teorinya Einstein yang 100 tahun yang lalu tuh jadi kalau sebuah sains yang sudah menjadi hukum itu sudah pasti dikat sudah berani dipastikan itu apa namanya? Ya sudah benar gitu. Walaupun hukum sains itu tidak mati, nanti suatu saat nanti ada orang membuat percobaan yang lain dia bisa membuktikan bahwa hukum sains yang sekarang itu salah, bisa berubah memang hukum sains. Tetapi kalau contoh misalnya hukum sains tentang gravitasi misalnya. Siapa yang sekarang bisa menolak, Pak? Hukum gravitasi. Siapa yang bisa menolak sekarang? Ya kan? Kita bisa berdiri, bisa duduk dijem begini, walaupun bumi ini sedang berputar sekian uh, ribu mil per jam, kita nggak merasakan apa-apa. Itu saja sudah bisa kita tadaburi gitu loh. Bumi yang sedang berputar, kita bisa duduk tenang begini, nggak terpental begitu. <laughs> Kalau bukan kuasa Allah, kuasa siapa? Ya kan betul. Bulan mengitari bumi, bumi dan bulan mengitari matahari matahari dan mata matahari dan bumi dan bulannya dan juga planet-planet yang lainnya mengitari matahari juga mengitari alam semesta. Kok nggak pada tabrakan gitu ya? Gimana ceritanya gitu? Hal simpel gitu mungkin ya. Tapi kalau kita tadaburi terus, kan nggak mungkin kalau nggak ada yang ngatur. Gimana ceritanya? Bumi ada gravitasi, matahari juga ada gravitasi, bulan juga ada gravitasi. Kalau kita di sini manusia lompat, seorang manusia bisa lompat di bumi, itu kira-kira bisa berapa meter lah yang paling tinggi lah. Mungkin bisa 2 meter kali ya, orang bisa lompat di bumi. Tapi kalau di matahari, orang bisa lompat nggak, Pak? Kalau dia nggak terbakar nih, misalnya nih, bisa lompat nggak di matahari. Nggak bisa, karena gravitasi di matahari jauh lebih tinggi, jauh lebih berat daripada di bumi. Orang di bumi masih bisa lompat gitu, melayang gitu, sepersekian detik turun lagi. Di matahari nggak akan bisa orang lompat gitu karena gravitasinya sangat tinggi gitu. Maka itulah matahari, bumi, bumi yang mengitari matahari. Kok bisa tetap terus gitu orbitnya begini gitu. Kok nggak begini nabrak gitu. Kenapa? Karena di sini ada gravitasi, di sini ada gravitasi. Ini yang menarik bumi ini supaya tidak terlempar ke luar angkasa. Jadi buminya terus ngitari matahari dan planet-planet yang lain. Siapa yang ngatur? Ya? Gitu aja. Nah, kalau kita sering mentadaburi Quran, Pak, insya Allah, Pak, hal-hal seperti hijab itu sebenarnya udah nggak masuk hitungan harusnya lah ya. ya. Harusnya Pak ya. Karena di Quran jelas ya, ya. perintahnya kan perintah kepada Nabi untuk memerintahkan anak-anak dan istrinya untuk apa menutupi? Kan jelas sebenarnya, Pak ya. Ya, ke besar kemungkinan memang orang-orang yang istilahnya makan pendidikan barat. Pasti ada pengaruh pak, yang namanya liberalisme, sekulerisme, pluralisme, itu pasti ada pengaruhnya. Itu pak ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan nih. Mungkin tidak semuanya nih, ya. Tapi Insya Allah yang saya amati itu begitu pak. Eh, yang lain mungkin? Silakan pak. Ini video dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustad, uh, saya yakin bahwasanya Ustadz temukan termasuk uh, termasuk orang yang memang masuk Islam ini nggak ikut-ikutan lah. Gitu ya. Insya Allah, Pak. Dan itu nggak ngelihat jumlah Islam umat Islam yang banyak. Hmm. Gitu. Jadi Ustadz ini masuk Islam karena memang melalui studi-studi studi keagamaan dan keselamatan. yang ini mungkin ini yang kita bisa semua bawa pulang sebagai introspeksi. Bagaimana Ustadz bisa melihat permasalahan umat Islami dengan agamanya? Apa yang terjadi sebetulnya selama ini antara uh, umat Islam dengan ajaran agamanya? Sepertinya hmm. ada semacam uh, apakah itu memang kesalahpahaman atau jarak yang memang uh, terjadi begitu, Ustadz. Yang kedua, Ustadz, mengenai uh, ini kan Ustadz tadi sinkretisme cerita tentang sinkretisme ajaran agama, Ustadz. Ya. Hmm. Uh, bagaimana pendapat Ustadz yang uh, dalam ajaran agama Islam itu ada larangan atau kewaspadaan terhadap Nasrani dan Yahudi, hmm. dan yang sekarang itu dianggap sebagai biang dari ketidak uh, kerukunan agama. Jadi dari pandang Ustadz ini sebetulnya ayat ini mengandung apa Ustadz? Ayat yang mana Pak? Yang uh, yang, yang bunyinya, mereka tidak ridho dengan kita. Nah, ya. tidaklah akan ridho orang Nasrani dan Yahudi. Ya. Terhadap Sampai mereka ikut agama mereka. Ya, nah, ini ya. dianggap langsung dari biang daripada ketidakrugunan beragama. Hmm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Ya. Saya kalau membicarakan kondisi umat Islam di Indonesia sendiri ini sebenarnya agak takut-takut, Pak. <laughs> ya, karena ya kita tahu lah ya, di dalam Islam yang di Indonesia sendiri kan juga ini begitu banyak macamnya nih Pak ya. Saya dulu waktu baru masuk Islam Pak, saya seperti orang yang sendirian masuk hutan rimba gitu. Saya nggak tahu mesti ikut yang mana gitu Pak. <laughs> ya. Kita tahulah lah ya, ada yang disebut dengan kelompok Wahabi, belum lagi nanti ada shia, belum lagi nanti. Kalau organisasi-organisasi saya nggak khawatir Pak. ya Kayak NU, Muhammadiyah, Persis dan segala macam itu adalah hanya organisasi. Saya nggak khawatir karena di dalam itu pasti istilahnya tuhannya sama, nabinya sama, kitabnya sama gitu kan. Hanya orientasi mereka mau menuju tujuan mereka masing-masing gitulah. Ada yang berorientasi ke pendidikan, ada yang berorientasi ke dakwah dan sebagainya. Kalau yang organisasi saya tidak khawatir, tapi yang yang di luar ini nih Pak nih. Nah, alhamdulillah saya kan bergabung dengan Yayasan Pembina Mualaf Atawi ini Pak dengan yayasan pembina mualaf taut ini alhamdulillah kami juga jadi punya jalur komunikasi dengan MUI Pak. Nah, di MUI itu kan banyak sekali bidangnya Pak ya. Salah satunya adalah bidang yang lembaga dakwah khusus Pak gitu. Ya LDK. Di dalam LDK ini selain daripada mereka mengurusi aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia, mereka juga mengurusi tentang pemurtatan. Juga mereka juga ada istilahnya pelatihan kristologi gitu. Ya, saya tambahkan sedikit tadi ya, tadi ya mengenai kristologi ya. Kenapa kita penting belajar kristologi, Pak? Karena di dalam sekolah tinggi teologi yang dimiliki oleh kekristenan, di dalamnya juga belajar islamologi, Pak. Dan gak sedikit loh SKS-nya loh, banyak loh. Dan di sekolah tinggi teologi itu, itu mereka setiap memang tidak semua ya, tapi banyak dari STT STT itu yang menargetkan mahasiswanya kalau mau lulus harus bisa memurtadkan sekian orang. Ada yang tiga orang, ada yang lima orang. Saya kemarin belum lama kedatangan mantan misionaris, dia dulu waktu kuliah di STT itu diwajibkan memurtadkan 20 orang. Nah, ya. Oke, sekarang kembali lagi nih ke umat Islam. Umat Islam di Indonesia ini kan memang sangat beragam. Alhamdulillah kita memiliki NU, NO, Alhamdulillah kita juga memiliki Muhammadiyah, dua organisasi yang mungkin termasuk yang terbesar di seluruh dunia ya Pak ya, mungkin ya, dihitung dari jumlah anggotanya ya mungkin ya. Nah, eh, buat kita kedua ormas ini tidak mengkhawatirkan buat saya, ya. tetapi yang kecil-kecil ini Pak, yang mana kurang bisa mengedepankan ukuah Islamiyah Pak itu yang penting ya di, Quran kita selalu diperintahkan apa untuk berkuah Islamiah juga untuk mentaati ulul amri kan maka itu di dalam yayasan kami kami menerima umat Islam dari golongan atau partai atau ormas manapun kita terima pak ya di dalam yayasan kami sesama umat Islam dilarang saling berdebat Gak boleh pak, saling berdebat. <laughs> ya, apalagi memperdebatkan hal-hal yang furu'iyah yang sudah selesai ratusan tahun oleh ulama-ulama kita gitu pak. Ya, itu dilarang. Kita nggak boleh saling berdebat dengan umat Islam. Yang kita perangi adalah apa? Kekufuran. Nah, kita mengambil jalur perang pemikiran. Perang pemikiran kepada siapa? Kepada kaum kufar yang mencoba memurtadkan umat Islam. Gitu. Makanya saya di yayasan itu, saya ditunjuk sebagai ketua litbang, saya dikasih target Pak, setahun minimal saya harus berdebat dengan pendeta dua kali Pak. Tata muka ya Pak ya, minimal loh Pak. Tapi kita nggak boleh online. Tapi kalau online, masalahnya kan banyak resikonya gitu Pak, saling menghujat gitu. Nah, kita punya aturan di dalam yayasan kita, gitu. bahwa kita dilarang menghujat atau menghina sesembahan orang lain. Karena itu juga ada perintahnya di dalam Quran kan Pak. Nah, kita juga dilarang menghina atau menista pribadi orang lain termasuk para pendeta yang berdebat dengan saya. Ketiga, kita juga harus bisa berdebat dengan mereka dengan cara yang paling baik. Ya kan? Karena juga ada, ada perintahnya dalam Quran, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Jadi kita tidak boleh berdebat dengan cara yang curang, itu nggak boleh. Kita harus adil gitu kepada mereka. Tempat harus yang baik, bermartabat, waktunya dikasih sama, ada moderator dan segala macam, tidak boleh saling menghina. Nah itu yang kita lakukan Pak. Nah, Kenapa kita melakukan itu? Tujuan kita adalah umat Islamnya supaya bersatu, gitu loh Pak. Jangan gontok-gontokan di Islam sendiri, gitu. Yang harus kita perangi itu adalah yang berusaha menggerogoti umat Islam, gitu Pak. Nah, makanya di dalam yayasan kami, walaupun kami sadar kami bukan organisasi Islam yang besar, tetapi kami berharap Pak lah. Dengan konten-konten YouTube kita, kita bisa mengajak umat Islam yang lain untuk bersatu, Pak. Ya, saya sudah dua kali pak kemarin didatangi oleh anak buahnya Musadek. <laughs> ya, mereka tahu kan saya mengkaji kristologi pak, ya kan? Mereka juga sering banget pak menyebut-nyebut Taurat, Jabur, Injil gitu. Tapi ketika berhadapan dengan saya, saya tanya, kita disuruh ngikutin Taurat, Jabur, Injil. Ketika saya tanya, apakah Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud Quran itu Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya orang Kristen? Mereka bilang iya loh pak. Mereka kemar kemarin sebut iya loh. Iya kan? Bisa nggak buktikan ke saya empat gospel itu tulisan Yesus? Saya bilang gitu. Nggak bisa. Karena empat gospel itu nggak ada namanya, gitu. Nggak ada nama penulisnya, gitu. Bisa nggak buktikan kepada saya yang menulis itu dia nulis di depan Yesus, sama seperti sahabat-sahabat Nabi menulis Quran di depan Nabi gitu, sama nggak? Ayo, saya tantang gitu nggak bisa juga, jadi hal-hal seperti itu yang harus kita memang waspadain Pak ya kita juga selain waspada kepada upaya-upaya pemurtatan dari pihak lain juga ada kalangan dari Islam sendiri yang bisa merusak kita Pak itu, ya sampai akhirnya saya tanya oke okay, Pak, Bapak nggak usah banyak cerita, saya mau tanya satu aja menurut Bapak, Nabi Muhammad SAW itu nabi terakhir, nabi menutup atau bukan? Dia berani bilang bukan, <silence> ya? Dia bilang bukan, Pak. Jadi begitu dia bilang bukan, oke, okay, sudah cukup, Pak. Kita sudah berbeda, mohon maaf, saya nggak bisa layanin bapak lebih jauh lagi. Silakan pulang, Pak. Saya usir langsung. Lah <silence> <silence> kalau udah begitu mau diapain lagi, coba, Pak? Kalau saya layanin itu bisa berdebat dua tiga jam itu. Nah, jadi yang harus kita hati-hati memang itu juga ya, Pak ya. Hati-hati bener, Pak itu, Pak. Banyak pengikutnya ternyata tuh ya yang disebut dengan gafatar itu nah, itu sudah disesatkan oleh MUI ya jadi ya kita tetap berdoa supaya kita selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya dari aliran-aliran sesat di dalam Islam juga dari upaya-upaya pemurtatan dari agama lain gitu pak oke ada lagi atau mungkin udah? satu lagi mungkin satu lagi mungkin dari ibu-ibu ada yang mau tanya ibu-ibu belum dikasih kesempatan tuh Ustaz Bu. Ada yang mau tanya Bu Lewat <laughs> Silakan ibu, ibu Mumpung ada yang ditanyain Enggak ada. 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 ada Paham semua Oh udah paham semua <laughs> ya Wah Udah jago-jago ya Ibu-ibu hati-hati ya Bu ya Ya anak-anak Ibu hati-hati ya Bener ya Yang masih remaja Yang masih punya anak remaja Bener Masa harus hati-hati -hat. kan? Silahkan Wakilnya ibu Waalaikumsalam Mungkin nggak pertanyaan tapi support itu masya perkembangan belakangan ini luar biasa. Alhamdulillah. terkait dengan Di dari wilayah dari wilayah timur kan ada Ustadz Kainama. Iya. Kemudian pendeta dari Sulawesi kan yang Ustadz yang pendeta itu ya. Pendeta siapa? Hmm. Ya, hmm. ya. dari dari Sulawesi Utara hmm. ada berapa pendeta? Ada dua pendeta ya satu. Kemudian dari Timur, dari, dari Sumatera ada Ustadz Situmorang. Hmm. Artinya makin banyak Kristolog yang berdakwah begitu ya Iya. Yeah. Nah ini kalau digabungkan jadi satu nih dahsyatnya Masya Allah, luar biasa. Gitu. Insya Allah Pak. Ini membahagiakan kami kaum muslimin yang memang selama ini kita kurang dalam hal ilmu Kristologi. Hmm. Ya kecuali yang di awal-awal Ustadz Insan mau keintai. Hmm. Mudah-mudahan dia merahmati. Amin. Nah kalau ini nggak uh, sekedar pertanyaan apakah Di antara para kristolog ini uh, sering salatul rahim dan menyampaikan persepsi Ust. atau punya visi besar dalam berdakwah di Indonesia? Oke okay. ya kalau saya sering ketemu dengan Ustadz Kenama, beberapa kali juga sering komunikasi dengan Ustadz Zuma, ya kalau bapak tahu ya. Uh, kalau sama Ustadz Munzir, Situmorang orang saya belum pernah ketemu saya. Ya, pengen sekali saya ketemu sebenarnya. Saya juga pengen ketemu dengan Ustadz Bangun Samudra kalau Bapak kenal ya di Surabaya ya. Beliau juga Masya Allah luar biasa ya. Saya sendiri juga ya walaupun tahu tapi saya juga belum pernah ketemu dengan almarhum Ustadz Insan Makuhinta. Tetapi saya Alhamdulillah, rumahnya dekat sini Pak ya. Tapi saya Alhamdulillah mewarisi karya beliau Pak. Ya, Saya mewarisi buku terjemahan judulnya The Five Gospel. Nah, Masya Allah, beliau almarhum beserta teman-temannya menerjemahkan dari buku berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Masternya diberikan kepada saya, Pak, melalui Kohani Kristianto. Nah, kalau Bapak kenal ya. ya. Alhamdulillah. Jadi itu juga bisa menjadi bekal buat kita untuk belajar kristologi, Pak. Karena itu sangat-sangat berguna itu buku dan itu. Mudah-mudahan lahir sakit naik di Indonesia. Insya Allah Pak, Insya Allah ya. Jadi kita memang kadang-kadang masih apa ya masih masih memiliki seperti kayak batasan-batasan gitu pak ya. Jadi masalah agama ini kan apalagi kalau membicarakan agama orang lain ini kan memang sensitif, ya pak ya. Kita juga sudah punya hukumnya di Kuhp kan pasal 156 itu kan yang berhubungan dengan penistaan agama. Makanya kita selalu memberikan pesan kepada teman-teman yang menjadi apologet Muslim, apologet itu artinya pembela, gitu ya, yang menjadi apologet Muslim. Supaya apa? Supaya kita memegang aturan-aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran, khususnya mengenai hal berdebat dengan alul kitab, gitu pak. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah orang Kristen yang sekarang kita kenal ini, apakah itu yang dimaksud dengan alul kitab di dalam Quran, gitu pak? Nah. Ini juga nanti urusannya apa dengan nikah beda agama. Ini ada urusan lagi nih Pak nih, ya. Nanti mungkin ada teman-teman Islam yang bilang bahwa karena mereka Ahlul Kitab, mereka boleh dinikahi. Nah, hati-hati ya, sebaiknya kita bertanya kepada ulama-ulama kita yang lebih paham ya. Kalau yang saya tahu, Kristen yang sekarang kita kenal itu bukan Ahlul Kitab yang disebut dalam Quran. Karena yang disebut dengan Ahlul Kitab itu salah satu syaratnya adalah harus mempunyai nasab kepada Bani Israel gitu ya kalau masalah akidah dan segala macam mungkin itu bisa diperdebatkan lah tetapi itu yang benar-benar harus kita jaga anak kita keluarga kita jangan sampai nikah beda agama ya bu dengar bu ya hmm. nah hati-hati nih bu <laughs> karena ada juga yang yang bisa membantu melaksanakan nikah beda agama malah akunya orang Islam juga loh hmm. betul ya yeah. tapi orang dari kalangan apa liberal Hati-hati tuh Pak, makanya ya. Lucu kan jadi kan, nikah beda agama tapi yang memfasilitasi atau yang menjadi apa namanya, calonnya malah dari kalangan Islam. Gitu kan, menyedihkan gitu lah, memprihatinkan gitu ya. Gitu ya Pak ya, terima kasih Pak, doanya mudah-mudahan kita semua nih Pak, dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, akhir kata mungkin saya juga pamit, izin undur diri. Mohon doanya buat kami di mana kami ini yang berhadapan langsung nih ya dengan kaum-kaum kufar nih. Jadi mohon doanya mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Akhir kata kita baca doa kafaratul majelis ya. Subhanallah. Subhana kallomu rabbika hasrul lail wa Akhir kata wabillahi tawfik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.